Dari Jalan Mongin City 126B Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1899, Muslim nomor 1079, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka dan setan-setan dibelenggu. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna dibelenggunya setan-setan pada bulan Ramadan menjadi beberapa pendapat. Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat seraya menukil dari Al-Hulaimi. Kemungkinan maksudnya adalah para setan tidak bersungguh-sungguh menggoda kaum muslimin sebagaimana yang mereka lakukan di bulan lainnya karena kesibukan manusia beribadah, atau yang dimaksud para setan yang dibelenggu adalah sebagian mereka, yaitu dari jenis pembangkang di antara mereka, atau yang dimaksud dibelenggu adalah dibelenggu dengan puasa yang berfungsi menekan dorongan syahwat, atau dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Yang lainnya selain Al-Huaymi berkata, maksud dibelenggu berkata, ada kemungkinan maknanya sesuai zahir dan hakikatnya, yaitu sebagai tanda bagi para malaikat akan masuknya bulan Ramadan, agar mereka mengagungkan kesuciannya dan melarang para setan mengganggu kaum beriman. Kemungkinan juga maknanya sebagai simbol banyaknya pahala dan pengampunan, dan berkurangnya gangguan setan, sehingga seakan-akan mereka dibelenggu. Dia berkata, yang menguatkan kemungkinan kedua ini adalah ungkapan dalam riwayat Yunus dari Ibnu Shihab. Dalam riwayat Muslim yaitu ungkapan, pintu-pintu rahmat dibuka. Dia juga berkata bahwa kemungkinan makna dibelenggunya setan adalah simbol dilemahkannya setan dalam menggoda dan menghias syahwat. Sa'in bin Munajjir berkata, pendapat pertama, makna dibelenggu secara zahir lebih tepat. Lafaz ini tidak perlu dialihkan dari zahirnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallah ditanya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan-setan dibelenggu. Padahal kita lihat ada orang-orang yang dapat kerasukan jin pada siang hari Ramadan. Bagaimana setan-setan dibelenggu, sementara sebagian ada orang yang kerasukan setan atau jin? Beliau menjawab dengan mengatakan, dalam sebagian riwayat hadis disebutkan, setan-setan pembangkang dibelenggu di bulan Ramadan atau diikat, yaitu dalam riwayat Nasai. Hadis seperti ini termasuk perkara gaib. Sikap orang muslim adalah menerima dan membenarkannya, dan tidak kita memperbincangkan apa kenyataan sesungguhnya di balik itu. Karena sikap itu lebih menyelamatkan agama seseorang dan lebih bagus akibatnya. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Iman Ahmad berkata kepada bapaknya, sesungguhnya orang kerasukan jin pada bulan Ramadan, maksudnya mengapa sampai terjadi padahal katanya setan dibelenggu? Imam Ahmad berkata, begitulah hadis ini dan jangan membicarakan lebih dalam masalah ini. Tampaknya yang dimaksud dibelenggu adalah dibelenggunya setan dari upayanya menyesatkan manusia dengan dalil banyaknya kebaikan dan orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Kesimpulan makna setan dibelenggu adalah bersifat hakiki atau nyata. Ada juga yang berkesimpulan bahwa ada 10 setan yang dibelenggu pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah iblis laknatullah itu sendiri. Kedua, Zalitun adalah anak iblis, pakar dalam hal menggoda manusia karena sifat membazir dan bakhil. Ketiga, Watir, pendorong manusia berprasangka buruk dan putus asa terhadap Allah.
keempat awan yang ditugaskan khas dalam menggoda raja atau pemimpin besar supaya bersifat sombong dan bertakabur serta zalim terhadap rakyatnya. Kelima, hafah yang menggoda manusia agar meminum arak atau hamer, minuman yang memabukkan. Keenam, murah yang melalaikan manusia dari mengingat Allah dengan musik, hiburan, gosip, dan segala benda yang melalaikan. Ketujuh, masud yang membinasakan manusia melalui kata-kata fitnah, gosip, umpatan, dan apa saja yang muncul dari lidah dan mulut. Kedelapan, tazim yang merusak rumah tangga manusia dan menggoda karena zina dan maksiat. Kesembilan, walahan yang suka menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia, khususnya ketika berwudu, sholat, dan mengganggu ibadah kita yang lain. Dan kesepuluh, lakus yang menyesatkan akidah manusia dengan menyembah api, berhala, binatang, dan lain-lain. Mereka inilah adalah 10 jenis setan yang dirantai di bulan puasa dan dicampakkan ke dalam lubang yang paling dalam dan gelap di laut. Mereka ibarat kerabat di Raja Iblis, berdarah tulen, dan mempunyai kedudukan hierarki tertinggi dalam sistem pemerintahan Iblis. Mereka diberi umur yang panjang sehingga akhirat, dan di bawah mereka ada tentara jin dan setan yang bertugas untuk menyesatkan manusia. Bila mereka dirantai, anak buahnya masih bisa bebas di bulan puasa, tetapi hilang arah dan tujuan seketika karena tidak ada ketuanya. Ada juga di bulan Ramadan ada setan pengganggu manusia. Orang Jawa mengatakan weden, setan, hantu, atau mungkin yang lainnya disebut gendruwo, pocong, demit, jerangkong, wewe gombel, banaspati, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya di bulan suci Ramadan masih tetap ada. Sekali lagi, bukan berarti makna setan dibelenggu atau dikerangkeng, bukan berarti bahwa setan-setan itu tiada di bulan Ramadan. Tetap ada seperti hal-hal gaib, hantu, setan berkentayangan. Seperti halnya gendruwo, pocong, jerangkong, wewe gombel, dan lain bagainya. Di bulan suci Ramadan mereka tetap ada. Wallahu a'lam. Sejatining Allah sir iku Rasulullah, pangucap iku Allah, jasad Allah, badan putih tanpa ketik, sir Allah rasa Allah, sir rasa jatining Allah, yo insun jatining Allah. Sang ireng jeneng mukso pangreksan, sang ening meneng jati rasani, lakuni urakaton pangrasani manungso. Cara mancur cahyani Allah, sum-sum baru rasani pangeran, getih daging rasani pangeran, otot lamat-lamat rasani pangeran, kulit ulu rasani pangeran, yo insun mansuri Allah, jatini manungso. Ules putih lungguku Allah, nek putih rasani nyowo, badan Allah, sangkal putih, yo insun makhlu sampurno. Selamat mendengarkan acara Jimat, sajian malam Jumat, misterinya Bojonegoro. Mohon perhatian, Jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan
kebahagiaan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Anjing-anjing malam, disir angin malam dingin menusuk. Sementara awan hitam menutup sinar rembulan, gelap pekat sunyi mencekam. Seakan menampakkan keangkeran malam ini, di mana ada sisi kehidupan lain yang siap mengusir kedamaian dan ketenangan. Malam yang penuh dengan misteri dan syarat aroma mistik. Malam ini adalah malam ketika makhluk halus dan ruh-ruh jahat mengintai keberadaan kita. Malam yang sangat menegangkan. Inilah malam Jumat Bos. Alah, tanduran di popo opo kok panggara modot. Duh Gusti, Gusti Kang Parjo, esok-esok turut galengan tak rungono kok sambat dae. Janjane ane ngopo to Kang? Ras sambat dipiye to lek sawangan kae tanduran pari, jagungku kae tak popo opo raso subur. Malahan kae tegal kulon kae kacang jebute ya puter kabeh godhonge. Walah Kang, Kang, nek perkara iku gampang. Kaya tanduranku kae lo sawangan iso lemu-lemu, ijo royo-royo, parine landung-landung, jagunge ya gede-gede, isine kacang ya ngrempyok-ngrempyok dawa-dawa. Apa meneh kanggo tanduran tembakau Kang, iso ngasilno kualitas godhong tembakau sing super lan kualitas sing apik lan tandurane ya tahan penyakit Kang. Lembus wono neng dile kok iso kaya ngono iku. Ora usah disuwuk, aku gawe pupuk organik cair Tokser. Pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso gawe woy apik gembel, uga tandurane tahan penyakit Kang. Ngono ya ora kandha denane to, Lek, Lek. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean kaya pari, jagung, brambang, melon, semangka, timun, kacang tanah, kedele, coklat utawa mbako kurang subur, asile kurang akeh. Ayo gunakake pupuk organik cair Tokcer. Dapatkan pupuk organik cair Tokcer di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Iki lo dulur, bukti lan saksi nyoto sing wis mari saka leloro sakwise melu terapi sehat Istana. Ini jalane angel ya. Dia tuh dukun driki ngoten berbung atas semaput rasane. Nggih, sebab. Kadang-kadang ibu tuh ya kok semaput. Lah dia kuwi lak rapi sana Mas. Nggih. Lah kok mesti sakit apa? Yang ngetok bentak. Saya penting kali itu. Mojo. Nggih, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah.
kagem panjenengan ingkang sakit stroke, asam lambung, asam urat, saraf kecepit, darah tinggi, kolesterol, ambeien, diabetes, pengapuran tulang, darah tinggi, lan liyo-liyane. Monggo, derek terapi sehat bareng ahli terapis Istana. Monggo, sami rawuh wonten radio Istana FM Bojonegoro. Saben dinten Sabtu, Minggu, Senin, lan Selasa jam 09.00 isuk ngantos sekawan sonten. Terapi sehat Istana, tombo teko, loro lungo. The best music and information. Amplify Istana FM. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Ora Tepung Simbai. Manggon ning kos-kosan anyar aku rumangsa krasan. Kejaba papane resik wong-wong uga katon grabyak sumanak marang sapa wae sing padha-padha manggon ning kono. Senajan aku klebu wong anyar, nanging bisa sesrawungan kanthi gampang. Apa meneh buka se uga pangerten. Sebab ana tilpun menyang sapa wae mesti dicelokake. Pancen ibu kos iku priyayine sepuh, udakara sak barakane imbahku. Nanging sih katon sehat lan rusa. Masak saben dina ya ditandangi dhewe. Miturut critane wong-wong, ibu kos sing kagungan asma Ibu Supiah iku biyen mujudake wong sing paling sugih ing kelurahan kono. Nalika iku garemane kang asma Pak Purwo Diharjo sih dadi bakul gedhe ing kutha Surabaya. Nanging sak sedane Pak Purwo Diharjo, sedidik mboko sedidik barang darbeke suda, jalaran ora ana sing bisa nerusake usahane. Dheweke ora kagungan putra, senajan klebu pedagang sing diringing Surabaya, nanging Pak Purwo Diharjo biyen uga seneng marang kesenian Jawa. Dheweke duwe gamelan jangkep pelok slindro. Tradisi adat lan tata cara kejawen uga banget diugemi. Aku isih bisa nemokke bukti-bukti wujud kepedulene Pak Purwo Diharjo marang kesenian Jawa ing kos-kosanku. Gamelan pelok slendro darbe nganti saiki isih ana, senajan wis ora dirumat lan mung diseleh ing gudang. Ing ruang tamu go isih dipajang gambar wayang Baladewa sing kira-kira wae mujudake wayang idulane Pak Purwo Diharjo. Kasowatane ning ruangan sakit dulu ruang tamu lho, Mak. Ibu Supiah ngandani nalika weruh aku duwing jeding. Nggih, Mbah. Aku kapeksa ngundang, Mbah. Jalaran umur-umurane luwih pantes diundang, Mbah, tinimbang diundang ibu. Kanti mangkono dak kira uga luwih rumaket. Sakwise wudu aku banjur njujuk ruangan ing sakiduli ruang tamu. Ing papan kang ora sepiro jembar iku hawane krasa siji, mung dipadangi nganggo lampu bob limang batan. Ing wanci magrib iku papan kuno ketara yen sintru. Apa ya ngono ing hawane omah lawas, grenengku jroning ati. Bubar salat aku lungguhani jeneng kamar. Aku gagas ing Surabaya kok isih ana omah kuno kaya ngene. Kejaba omah antik barang-barang sing wis kepitung kuno uga isih akeh. Ning papan sembayang mau ana tumbake cacah loro. Ning cedhake gudang uga ana meja bunder sing sajake wis lawas banget. Lawang lan boman uga isih rinenggo dening ukir-ukiran kang endah. Aku dadi ketarik marang sesawangan ing omah iki. Nganti jam 12 bengi aku durung bisa turu. Lawang kamarku banjur dak kunci. Aku terus ngletakake awak ing kasur. Lagi oleh sak seran anggonku turu, rumang saku ono angin gede mlebu kamar. Aku melilir, saibo kagetku, lawang kamarku meblak-meblak mengo. Ing mongko naliko aku arep turu mau lawang iku tak kunci. Banjur sopo sing buka iki mau. Aku ning jero kamar mung ijen, opo angin mau sing buka lawang kamarku iki.
gitokku krasa merinding mikir kedadean iki. Aku banjur nggugah Mas Wayan ing kamari. Dheweke sing nalika semono ngandani aku yen ing kene ana kamar kosong, sedidik akeh dhewe mesti ngerti kahanan ing kene. Mas, Mas Wawan. Mas Wawan. Aku di Mas. Kandhaku sinambi tok lawang kamare Mas Wayan. Dak enteni sawetara. Mas Wayan sajae wis nglilir. Banjur mengake leng lawang kamari. Dheweke ketok banget yen isih ngantuk. Aku banjur dikon mlebu. Napa kok sajak keweden awakmu? Pitakone Mas Wayan sawise aku mapan lungguh ing jero kamari. Yo Mas, lawang kamarku lu mengodiwi. Mengodiwi kepriye to? Sakabehing kedadian kang mentas wae tak alami kuwi mau tak critake marang Mas Wayan. Dheweke katon kaget krungu ceritaku. Kok aneh. Ing mongko aku sing wis 3 taun manggon ing kene ora tau nemoni kedadian apa-apa iki. Sawise sawetara wektu nggonku ngobrol karo Mas Wayan, aku bali menyang kamarku. Atiku tak tatak-tatakake. Kabeh kedadian kang mentas dalami mau tak anggap mung sawijining impen sing ora perlu digagas. Udakara jam loro bengi aku mapan turu maneh. Senajan krasa ngantuk nanging mripatku angel banget diajak turu. Wengi krasa sangsaya sepi. Swara kendaraan sing pating sliri ing kratan wiwit samun. Aku merangguli kedadian aneh sing kaping pindune ing bengiku. Aku keprungu swara gong gedhe kaya ditabuh pating jlegur. Krungu swara sing aneh iku gitokku dadi mengkorok. Suara mau cepto suarane gong gedhe. Nanging sapa sing nabuh? Kok ana-ana wae kedadian ing wengi iki? Nanging mbuh apa sebabe wiwit keprungu suara gong gedhe iku mau? Aku malah ora duwe rasa wedi ngadepi kanean-kanean ing kos-kosan iku. Aku malah kepingin sumurup tenane ana wadi apa ing kos-kosan iku. Kok akeh tenan kedadian-kedadian aneh. Wektu iku aku terus melekan ijen nganti subuh. Sakwise krungu dan subuh aku nduning jeding. Kos-kosan isih sepi. Sajake durung padha tangi nggone turu. Aku banjur njangkah alon-alon menyang ruangan ing sab biasane dinggo sembayang. Papan kuno pancen hawane siji karo ruangan-ruangan liyane. Sak rampungi sembayang aku randang ngalih saka papan kuno. Nanging sih kepingin ngerti apa sejatine sing ana ing papan kuno. Tumbak loro diseleh ning pojokan kiduliku sajak narik kawigatenku. Kula banjur tak cedhaki. Tumbak kuno kaya tumbak-tumbak pusaka ning ketoprak ngono kae. Aku kepingin sumurup pucuke tumbak iku. Nganggolo apa ora? Tutupe arep bak buka. Nah Indra, sampun dibuka niku. Aku kaget ana swara kang menging. Aku ra sida mbuka tutup tumbak iku. Sumbering swara mau banjur dak toleh jebul Mbah Supiah sajake arep subuhan. Mboten, Mbah. Kula namung ningali kok. Wangsulanku rodok gupuh campur isin. Kanti rodok sungkan aku banjur ninggalake papan kono. Tujune Mbah Supiah ora duka. Wong tua ngono ku biasane yen ana barang penting jur dinggo dolanan wong liya mesti nesu. Ing mongko wis cetha yen tumbak iku mujudake barang sing dianggep pusaka dening keluargane Mbah Supiah. Nitik ing sandinge diwene lenga wangi lan kembang telon. Sawise ganep seminggu nggonku manggon ing kos-kosan anyar iku, wis ora nate ngalami kedadian sing aneh meneh. Udakara jam 11 bengi aku mapan turu. Pangajabku muga-muga bisa tangi esuk. Jalaran ana ujian tengah semester.
Nanging lagi wayaku ngremeke mripat, dadak ana swara wong buka lawang kamarku. Bareng tak delok jebul ana wong gedhe dhuwur nyandhang sarwa ireng lungguh jegagroh ning ngarep lawang kamarku. Jenggote dingudawa sak dodho. Wong tuwa iku dak sawang cat katon ilang, cat katon enok. Genah yen dhewe dudu manungsa. Aku njur gumregah tangi. Sapa kowe? Aja wedi. Aku ora ganggu gawe. Yen kowe ngerti ya aku iki sing ngancani nyambut gawe Pak Purwo Diharjo. Ana apa nemoni aku? Aku kepingin tepung karo kowe. Kowe bocah lanang sing apik kendel tur ngerti suba sita. Yen kowe kepingin ngundang aku undangan mbah lanang ngono wae. Kaya pas kowe arep buka lawangku kae, yen kowe gelem celuk-celuk mesti tak bukake. Kapan aku arep buka lawang omahmu? Wong omahmu wae aku durung ngerti kok. Mbah lanang iku banjur cerita menawa dheweke manggon ning tumbak sing dumunung ning ruangan sing biasane dinggo sembahyang kae. Tumbak loro kae jebul sing siji dheweke lan sijine bojone. Wiwit biyen dheweke melu Pak Purwo Diharjo. Dene Pak Purwo Diharjo nganti sedo. Saiki dheweke ora tau diopeni. Ibu Supiah harang banget menehi pangan dheweke. Saiki mbah lanang iku rumangsa ora krasan melu Ibu Supiah. Mula saiki aku njaluk tulung marang kowe. Yen Ibu Supiah sih gelem ngopeni aku aja lali ben malam jemalegi. Aku kok menehi pangan kaya biasane, kaya nalika Pak Purwo Diharjo sih urip biyen kae ya. Welinge mbah lanang marang aku. Aku nampa welinge mbah lanang iku kanthi becik. Dino candake nalika ana kaludangan Kang Prayoga. Kabeh kedadean iku diaturke menyang Mbah Supiah. Panjenengane ngrungokke kabeh kandhaku kanthi gamblang. Sabanjure Mbah Supiah ngaturake panuwun marang aku, jalaran gelem ngandhake perkara iku. Sewulan sawise kedadean iku Mbah Lanang karo bojone nemoni aku. Dheweke banget matur nuwun marang aku jalaran saiki dhewe wis dicawisi pangan kaya adat sabeni. Mbah Lanang uga mengling. Yen sak waya-waya aku duwe kerepotan dikon kondo dheweke jarine ganti arep ditulungi. Iki cerita saka aku bersama tim Cima. Kembali tim Jimat bersama Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Terima kasih untuk seluruh Jimaters-Jimaters dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam Jimaters untuk Anda semua. Malam ini adalah malam Jumat Pon. Malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Malam hari ini, saya Ki Banu Asmoro bersama tentunya para Jimaters-Jimaters yang sudah absen, akan saya absen satu persatu di channel YouTube ataupun di grup Facebook Jimaters Istana FM. Terima kasih untuk semuanya, para Jimaters-Jimaters di seluruh Nusantara. Malam ini masih bersama saya di malam Jumat Pon. Malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Bagi Jimater-Jimater semua yang punya cerita-cerita misteri, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro,
atau bisa email di banu_istana@yahoo.co.id. Bisa juga inbox di Facebook Ki Banu Asmoro. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres yang sudah absen di grup Facebook Jimatres Istana FM. Kemudian jangan lupa untuk lagi menyaksikan live streaming di channel YouTube Radio Istana FM. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, kemudian juga share dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih untuk Jimatres Wahyu Septianto yang dari Kanor malam hari ini hadir di studio bersama kawan-kawan. Juga Mas Teguh Jimatres Ngasem, terima kasih kehadirannya di studio malam hari ini bersama kawan-kawan Jimatres yang lain. Terima kasih juga salam Jimatres untuk Anda semua yang malam hari ini sudah absen di grup Jimatres Istana FM. Ini terima kasih untuk Jimatres Vanska yang ada di kawasan Cepu, Kota Minyak. Kemudian salam Jimatres dari Hilda dari Desa Sembung, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Terima kasih untuk Jimatres Asriani yang ada di kawasan Jati Melimbing. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres yang ada di kawasan Tuban, Jawa Timur, Raden Tungguk, kemudian juga Asti yang ada di Purwodadi, Grobogan. Salam Jimatres untuk Anda. M. Danu Irfan, terima kasih. Kemudian juga Adin yang ada di Sekar. Salam Jimatres juga dari Sandi, Pelumpang, Kesamben, Tuban. Terima kasih Amir dari Padang Mentoyo Kapas, juga Widya yang dari kawasan Ngerau. Salam Jimatres Ari Arpang yang dari kawasan Deling, Muhammad Nur Hamid, terima kasih. Salam Jimatres Ahmad Saikul Huda yang dari kawasan Dukuh Weni, Ngelungger, Kradenan, Blora. Terima kasih juga untuk Jimatres Gugi yang dari kawasan Tengaring, Sekar. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres yang ada di kawasan Karminah dan dari Pemandian. Malam hari ini sudah bersama tim Jimat tentunya. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres malam hari ini. Ada Sahrul Angling Dharma yang dari kawasan Kabunan Balen. Salam jimatres untuk Anda. Kemudian juga Yanu Mocil dari Sampang Buntalan. Terima kasih untuk jimatres Mahfud Effendi, M. Izan, Bisma Prasetya, Sugiwaras Panunggalan. Kemudian Yudi Prasetyo di Ngantang Tulungrejo. Salam jimatres untuk Anda. Jambangan Kenduruan Tuban Reza Maulana. Salam Jimatres Rifki Tawang Sari Rengel Tuban. Kemudian juga Gugi Tengaring Sekar. Terima kasih Ninin dari Meduri Margo Mulyo. Lucy Ayu yang ada di kawasan Wadang Asem. Salam Jimatres Abidin Kuniran Purwo Sari. Kemudian juga Risma yang ada di Kumpul Rejo Parengan Tuban. Abilowo Sukosewu. Jimatres Sugianto Kenongo Sari Kecamatan Soko Tuban. Mira Nuvita Sari yang ada di Gedung Adem. Roni Bubulan, Ferry Kaliasin. Kemudian terima kasih Jimatres dari Ngembes Kecamatan Modo Lamongan Eko Purwanto. Kemudian juga Kemis Mayang Seven, Mayang Kawis Kemis Seven, terima kasih. Salam Jimatres untuk Anda. Kemudian Dito Bakhtiar dari Sumber Harum. Nihayah Ayah yang di kawasan Sonori Tuban. Salam Jimatres untuk Anda. Ibu Ira Afif, Salma Noviana Malu. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Agung Cik Padang Mentoyo. Dedek Haryanto yang dari Kali Gede, Tohiron Pumpungan, Alvina Dwijayanti Dolok Gede. Terima kasih, salam Jimatres untuk Anda. Terima kasih untuk semuanya yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM. Jangan lupa bagi para Jimatres-Jimatres yang punya cerita-cerita misteri. Baik itu pengalaman pribadi atau mungkin orang lain, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Atau Anda bisa inbox di Facebook Ki Banu Asmoro. Malam ini adalah malam Jumat Pon, merupakan malam yang ke-25 di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa, 5 hari lagi kita sudah akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Baik, jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, malam hari ini juga ada sesi penerawangan, juga nanti ada giveaway untuk Anda. Ya. Untuk itu para jimatres-jimatres, saya minta jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 95 FM Istana Radio Bojonegoro, kemudian juga yang live chat di channel YouTube, terima kasih. Ini untuk Jimatres Wahyu Yos yang dari Surabaya. Salam Jimatres untuk Anda. Andri dari Kedewan, salam Jimatres untuk Anda. Anam di Sumedang, salam Jimatres Anam. Kemudian terima kasih untuk Jimatres Supriyati yang ada di Kaliketek. Saya khususkan tadi adalah absen dari grup Facebook ya. Saya tidak mengabsen dulu lewat live chat, namun tadi adalah grup Facebook di Jimatres Istana FM.
semua kawan-kawan Jimatres di grup Facebook Jimatres FM yang sudah terkumpul lebih dari 72 ribu para Jimatres. Terima kasih untuk kesetiaannya Anda bersama kami. Terima kasih juga untuk Jimatres Jamiin yang ada di Surabaya, Pak Tio yang ada di Surabaya, Ilham yang ada di Trutup Plumpang Tuban, Baim Borno, Rantau Fak-Fak, Papua Barat, salam Jimatres untuk Anda. Dari Bogor Timur, Novi, salam Jimatres untuk Anda. Kemudian dari Bangilan Kapluan, Ahmad Driver, terima kasih, salam Jimatres untuk Anda. Baik, terima kasih untuk seluruh Jimatres-Jimatres dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, saya Ki Banu Asmoro akan kembali lagi tentunya di sesi penerawangan juga giveaway untuk Anda. Malam ini adalah malam Jumat Pon, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Cerita. Cerita ini kisah nyata dari Tahari, Desa Sanding Rowo, Kecamatan Soko Tuban. Kejadiannya sekitar tahun 2014 bulan Mei. Saya lulusan SMA tahun 2013. Setelah ijazah keluar, saya langsung diajak kakak saya yang bekerja di pabrik di Surabaya. Kebetulan kakak saya adalah staf tetap di sana. Jadi saya masuk ke pabrik tersebut langsung diangkat sebagai administrasi dan saya tinggal di mesnya. Pabrik itu sangatlah besar. Saya yang biasanya masuk pagi pulang sore jam 3. Waktu itu hari Minggu. Saya diminta untuk lembur masuk jam 5 sore dan pulang jam 11 malam. Karena saya administrasi, jadi saya pulang yang paling terakhir karena harus mematikan lampu dan komputer. Sebenarnya ada pengawas juga yang menemani saat itu. Tapi ketika sudah keluar, pengawasnya sudah buru-buru pulang. Dan saat itu ada teman saya yang kebetulan juga teman di mes saya menemani saya karena saya memintanya untuk menunggu saya dan pulang bareng ke mes. Teman saya itu menunggu saya di depan klinik yang jaraknya agak jauh dari saya. Saat itu saya mau mengambil sepatu. Saya mendengar orang menangis. Karena saya orangnya penasaran, saya mencari sumber suara tersebut. Karena tempatnya luas, saya cari di mana-mana sumber suara itu. Saat itu saya mikirnya kok jam segini masih ada orang di pabrik. Jadi saya terus cari. Waktu saya menuju tangga darurat yang ditutup dan di bawah tangga darurat itu, ada sebuah tempat yang pintunya terkunci. Sepertinya tempat itu memang sengaja dikunci dan dilarang dimasuki oleh siapapun. Karena di situ ada tulisannya. Dan betapa kagetnya saya
melihat sesosok kuntilanak dengan kepala menunduk di depan pintu darurat tersebut. Saya tidak melihat wajahnya, tapi itu sangat jelas kuntilanak dengan rambutnya yang panjang terurai. Spontan saya menjerit sekeras-kerasnya dan lari. Teman saya yang kaget mendengar jeritan saya ikut lari mengikuti saya. Sesampainya kita di pos satpam, kita yang terengah-engah karena jaraknya jauh dari pos satpam dan ada dua satpam yang berlari. Ada apa kok lari-lari? Saya menjawab, ada hantu di dekat tangga darurat. Satpamnya pun menjawab, alah, gak ada hantu, itu cuma halusinasi saja. Sudah, gak usah nakut-nakuti, di sini gak ada hantu. Saya dan teman saya lalu melanjutkan pulang ke mes. Besoknya saya sakit selama seminggu dan saya diminta ibu saya untuk pulang kampung. Saya menceritakan hal itu ke ibu saya dan akhirnya saya dibawa ke rumah ustadz agar saya bisa tenang dan melupakan kejadian malam itu. Menurut ustadz, pabrik tersebut berdiri di atas kuburan yang lama. Kejadian itu bukan yang terakhir kalinya. Justru itu awal dari semua kejadian yang saya alami. Saya yang biasanya tidak peka dengan mistis, malah sejak itu saya sering diganggu. Ada suara perempuan yang menjawab salam saya saat masuk ruang kerja. Padahal dalam ruangan tidak ada siapapun, kecuali saya sendiri. Dua teman dekat saya sering kesurupan. Mouse komputer saya yang tiba-tiba geser-geser sendiri. Ternyata bukan saya saja yang bertemu dengan kuntilanak tersebut, tetapi orang di kantor juga sering melihat dan sering dijahili. Bau busuk di lemari buku, kursi yang geser sendiri dengan keras dan masih banyak lagi. Demikian kisah nyata saya dari Tahari di Desa Sanding Rowo Soko Tuban. Salam Jinadres. Salam satu misteri. Au. The best music and information. Identify Instan FM. Iki lo dulur, bukti lan saksi nyoto sing wis mari saka leloro sakwise melu terapi sehat istana. Oh ne jalane angel ya. Dia tau tuku ngriki ngoten berbung atas semaput rasane. Nggih, sebenarnya. Dadi angel ibu tunggu. Lah kok semaput. Lah kriya kula celak rapi sana Mas. Nggih. Lah kok mutus sakit wae Mas. Dadi angel tembentak. Saya pun tinggal tidur. Mojo. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kagem panjenengan ingkang sakit stroke, asam lambung, asam urat, saraf kecepit, darah tinggi, kolesterol, ambeien, diabetes, pengapuran tulang, darah tinggi, lan liyane. Monggo, derek terapi sehat bareng ahli terapis istana. Monggo, sami rawuh, wonten radio Istana FM Bojonegoro. Saben dinten Sabtu, Minggu, Senin, lan Selasa, jam 09.00 isuk ngantos sekawan sonten. Terapi sehat istana, tombo teko, loro lungo.
Iyalah, tanduran dipopo apa kok panggara modot. Duh Gusti, Gusti. Kang Parjo, esok-esok turut galengan tak rungono kok sambat dae. Janjane ane ngopo to, Kang? Ras sambat dipiye to, Lek? Lek, sawangan kae tanduran pari, jagungku kae tak popo apa raso subur. Malahan kae, Tegal Kulon kae, kacang jebute ya puter kabeh godhonge. Oalah, Kang, Kang. Nek perkara iku gampang. Kaya tanduranku kae lho sawangan iso lemu-lemu, ijo royo-royo, parine landung-landung, jagunge ya gede-gede, isine kacang ya ngrempyok-ngrempyok dawa-dawa. Apa meneh kanggo tanduran tembakau, Kang? Iso ngasilno kualitas godhong tembakau sing super lan kualitas sing apik, lan tandurane ya tahan penyakit, Kang. Lembes wono neng ndi, Lek? Kok iso kaya ngono iku? Ora usah disuwuk, aku gawe pupuk organik cair tokser. Pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso gawe woy apik gembel, uga tandurane tahan penyakit, Kang. Ngono ya ra kondo denane to, Lek, Lek. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean kaya pari, jagung, rambang, melon, semangka, timun, kacang tanah, kedele, coklat utawa mbako kurang subur, asile kurang akeh. Ayo gunakake pupuk organik cair Tokcer. Dapatkan pupuk organik cair Tokcer di Radio Istana FM, Jalan Muin City 126 Bojonegoro. Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata tanpa rekayasa dari pengguna Tetes Air Pro. Assalamualaikum, kula Dimitri wonten Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Umur kula 60 tahun. Kerjaan kula bakul ayam. Meripat kula niku sakit. Sakite rasanya panas. Damar kedhep niku sakit, panas dengan to senten 5 tahun. Kula mireng radio Istana Kerpro niku kula tetesne sak botol dereng telas empun mari. Sakniki ra panas, saiki iso nyang pasar malih kula kae kerjaan nang pasar. Oke, kesan-kesan kula sedaya mawon dulur kula enten Bojonegoro, lek lara mata kaya aku tetesno Kerpro sak tetes kasiate nyos saestu. Demikian tadi kesaksian nyata tanpa rekayasa dari mereka yang sudah merasakan khasiat tetes Air Pro, tetes yang mengandung bahan herbal pilihan. Air Pro, tetes yang terbukti lebih ekonomis, cukup diteteskan 2-3 tetes 3 kali sehari. Air Pro sudah terregistrasi di BPOM RI dan bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Air Pro bukan mukjizat tapi muzarab. Satu tetes terasa khasiatnya. Salam sehat Air Pro. Dapatkan tetes mata Air Pro di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro. The best music and information. 95 Istana FM. Yeah.
Kembali tim Jimat bersama Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Malam ini adalah malam Jumat Pon. Adalah malam pertemuan terakhir di bulan suci Ramadan. Karena apa, di malam Jumat depan kita sudah hari raya Idul Fitri dan Jimat akan off atau mungkin juga break sejenak ya. Dan malam hari ini nanti di sesi pertama ada Master Soleh, kemudian di sesi kedua nanti ada Ki Senggoro Bumi yang akan bersama kita. Untuk itu para Jimaters dimanapun Anda berada. Malam ini malam yang tentunya kita tahu adalah malam yang ke-25, malam ganjil. Bersama-sama di acara Jimat, Anda yang punya permasalahan-permasalahan gaib nanti bisa telepon di layanan telepon 0811308109. Sudah bersama saya Master Soleh, paranormal Jimat juga ahli metafisika. Selamat malam Master Soleh. Selamat malam. Baik, Anda sapa untuk para Jimatres-Jimatres yang sudah bersama kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, salam para Jimatres semuanya. Seperti biasa, insya Allah nanti kami siap membantu para Jimatres semua menguak tabir-tabir misteri sesuatu yang dicurigai ada gangguan mistis. Fenomena-fenomena gaib yang selama ini menjadi misteri. Malam ini malam Jumat Pon, malamnya disakit dengan aroma mistis. Temani malammu dengan keimanan. Salam Jimatres. Terima kasih Master Soleh. Nah, bagi para Jimaters-Jimaters, gunakanlah waktu semaksimal mungkin untuk bisa bersama kami. Anda nanti bisa telepon di nomor 0811308109. Karena malam ini adalah malam pertemuan terakhir di bulan suci Ramadan. Malam Jumat depan kita sudah masuk di hari raya Idul Fitri. Jimat tidak tayang ya. Jadi mohon maaf para Jimaters-Jimaters semua. Dan tentunya juga malam ini adalah malam yang ke-25 atau malam ganjil di bulan suci Ramadan. Seberapa jauh Master Soleh Anda melihat sisi gaib pada malam hari ini? Ya, malam ini khususnya malam ke-25 di puasa Ramadan. Ini untuk sisi mistisnya ini luar biasa sekali. Ada makhluk gaib yang memang khusus keluar di malam ini. Jadi khusus di malam ini ada makhluk gaib spesial. Yang keluar sarangnya. Jadi harap berhati-hati bagi Anda yang memang mempunyai amarah tinggi. Jadi harap berhati-hati karena ini sosok-sosok yang berwujud wanita. Mirip sekali seperti manusia. Iya. Jadi wanita mirip manusia itu ya. Iya. Baik, harap berhati-hati para Jimatres-Jimatres semua. Ini sudah dikasih clue atau mungkin juga sedikit bocoran dari Master Soleh mengenai sisi gaib pada malam hari ini. Baik, kita akan segera mulai untuk sesi penerawangan dan mohon maaf juga waktu untuk sesi penerawangan kita sedikit kurangi karena juga di bulan puasa ya. Nah, untuk itu gunakanlah waktu semaksimal mungkin untuk bisa bergabung bersama kami. Sudah siapkah Master Soleh? Siap. Baik, kita mulai. Saya coba terima. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Yadi, Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel. Pak Yadi, Banjaragung, Rengel. Baik, langsung kepada Master Soleh. Silakan Bapak. Assalamualaikum Master Soleh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Kula badhe nyuwun tulung. Kulo ini kado sih kok itu takkan pi yang mawon ini kungguin apa mboten. Namun ngoten mawon. Ditut ke sinten Bapak, makhluk halus apa? Ya makhluk halus. Itu katanya siapa Bapak? Rasanya kado ngoten. Oh rasanya Bapak sendiri seakan-akan diikuti ya? Enggak. Itu sudah lama Bapak merasakan seperti itu?
sudah hampir 8 bulan. Hampir 8 bulan? Iya. Apakah Bapak pernah melihat sesosok-sosok di rumah? Ya, bukan melihat. Tapi rasanya itu ada yang ikuti. Merinding begitu ya, Bapak ya? Iya. Itu tiap hari apa tiap malam saja? Ya, tiap hari, tiap malam kok ikut saja. Begitu saja, Bapak, yang ditanyakan? Iya. Oke. Okay. Baik, jangan ditutup telepon, Bapak. Lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan. Benar apa tidak? Silakan Master mulai diterawang. Bapak, ya setelah saya telusuri ke sana, ke tubuh Bapak, ke diri Bapak, itu Bapak pernah melintas di jalan itu sekitar 3 kiloan lebih dari rumah Bapak. Nah, waktu melintas itu ada energi yang istilahnya menempel ke Bapak. Tapi itu cuma sedikit. Tadi saya sudah bersihkan, insya Allah sudah tidak ada rasa-rasa merinding ataupun seakan diikuti, Bapak. Oh, iya. Begitu ya, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak Yati ya, dari Banjaragung Rengel, Tuban. Baik, silakan yang lain. Anda langsung bisa di nomor 081-1308-1095. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Ini dari Pak Supoyo di Semanding. Pak siapa? Pak Supoyo. Semanding. Iya, Semanding. Ada apa lagi, Pak? Anda menghubungi kami? Ini gini, Mas Banu. Assalamualaikum, Bi. Siapa? Master Soleh. Iya, Master Soleh. Waalaikumsalam. Kalau memang begini, Pak Poyo ya. Kalau memang ya. Anda tuh banyak sekali masalah gaib, masalah apapun yang Anda alami, gimana kalau bisa datang ke radio begitu sambil tatap muka langsung begitu kan lebih enak? Ya besok-besok, okay. Tapi ini untuk kali ini saya tak telepon dulu. Ya, besok-besok. Jadi kalau bisa, karena apa? Nanti mana lebih bagus untuk bisa tukar pengalaman nanti begitu? Iya. Iya. Ada apa Anda malam hari ini menghubungi kami? Nah, ini ceritanya begini, tapi ini sudah kejadian sudah lama sekali. Waktu ya. Itu saya itu baru pindahan rumah, ya, saya itu belum punya tempat untuk buang air besar. Ya, sekitar jam 3 pagi itu saya mau buang aja ke Pengawan. Ya, tiba-tiba di belakang saya itu dibuntuti orang. Orangnya itu sambil ngerokok, tapi setiap saya toleh dia berhenti. Akhirnya saya penasaran, orang itu saya samperin, ternyata dia hilang. Nah, itu memang halusinasi saya atau memang itu benar adanya makhluk gaib. Itu malam, karena, itu malam hari Bapak ya? Malam hari sekitar jam 3. Ya. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, waktu itu saya kerja di Bali. Setiap malam kan saya nggak bisa tidur sampai subuh itu baru bisa tidur. Nah, ada cahaya putih itu masuk ke mata saya sebelah kiri, tapi kok langsung masuk ke tenggorokan itu rasanya ya
gerinjal-gerinjal gitu ya, saya telan itu. Ya itu apa sih? Mohon dikonfirmasi. Itu tahun berapa, Bapak? Kalau yang dulu itu sudah lama sekali, Ki. Tapi yang belakangan ini sekitar 1 tahun yang lalu. Kalau dulunya itu sekitaran berapa tahun, Bapak? Yang mana? Yang pertanyaan kedua. Sekitar 1 tahun. 1 tahunan ya? Iya, 1 tahunan. Cukup 2 pertanyaan itu saja? Iya, Ki. Iya. Ya, baik. Oke. Jangan ditutup teleponnya, Bapak. Lebih baik Anda berdiam diri, membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan. Silakan Master, mulai diterawang. Setelah saya telusuri, pertanyaan 1 dan 2 itu adalah terkait dengan diri Bapak. Yaitu Bapak mempunyai kepekaan yang cukup bagus, Bapak. Jadi bisa merasakan cahaya ataupun merasakan kehadiran makhluk halus dan sebagainya, Bapak. Jika diolah dengan baik, misal setelah sholat, wirid khusus, ataupun meditasi, atau baca-baca amalan, itu bagus sekali, Bapak. Jadi pertanyaan 1 dan 2 itu memang benar. Yang satu adalah ada memang sesosok. Yang pertanyaan kedua itu ada energi itu dari orang yang olah-olah spiritual. Jadi Bapak bisa merasakan sehingga kayak-kayak ada energi masuk ke dalam cakra Bapak itu. Paham ya Bapak ya? Paham juga. Ya. Terima kasih Ki. Matur suwun, ya. Sudah bersama kami. Waalaikumsalam. Kita sapa kembali untuk jimatres yang lain. Mungkin para jimatres-jimatres punya permasalahan-permasalahan memang goib ya, yang selama ini pernah Anda alami belum terpecahkan. Ya, silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor 081-130-81095. Kita sapa yang sudah masuk. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Bapak Veto di Sumberjo Karanggo. Ya, ada apa lagi Bapak? Anda menghubungi kami? Mau tanya. Tanya apa Bapak? Nah, utara rumah saya itu katanya orang-orang kok banyak hewan bebek sama orang ikan tinggi gitu loh. Bebek? Bebek gaib atau bebek asli Pak? Yang di sini nggak ada yang merah bebek. Kata orang-orang ada bebek banyak ya? Iya. Terus? Ya, cuman itu aja tanyanya. Ya, maksudnya kata orang-orang ada bebek gaib, terus ada apa tadi? Ada orang tinggi, hitam. Itu ya, katanya. Ya. Ya, Bapak lanjut. Sekitaran rumah. Di sekitaran rumah Bapak ya? Iya, di sebelah utara. Yang mengatakan itu satu orang atau orang banyak yang mengatakan? Banyak yang tahu katanya. Ya. Itu sekitar ribuan. Ribuan Bapak ya? Iya, coba ya. Minta tolong diterawat. Nah, ya. Itu saja yang ditanyakan? Iya. Ya. Oke. Jangan ditutup teleponnya Pak Suwito. Lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan. Benar apa tidak bebek ribuan tadi? Apa memang hanya halu? Silakan Master Soleh untuk mulai diterawang. Halo.
Ya, Bapak. Halo. Ya, setelah saya telusuri dan saya penasaran pertanyaan Bapak, apakah ada bebek ribuan gaib? Itu ternyata tidak ada, Bapak. Dan saya telusuri bertahun-tahun yang lalu di sekitar rumah Bapak itu memang tidak ada unsur-unsur makhluk gaib, Bapak. Oh iya, iya, makasih kalau gitu. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Memang kita tahu bahwasanya gaib atau mungkin juga misteri itu memang kadang-kadang itu tidak masuk akal atau tidak masuk logika seperti itu, Master ya, seperti halnya katanya orang ada ribuan bebek di sekitar rumah seperti itu. Ternyata setelah Anda lihat dengan sisi gaibnya, ternyata tidak ada itu, Master ya. Nah, sebetulnya untuk orang-orang pembuat isu atau mungkin juga nuwun sewu dalam titik koma adalah orang yang membuat supaya orang itu ketakutan, nah seperti itu. Padahal tidak ada. Nah, padahal tidak ada, seperti halnya wah pinggir rumahmu itu bae ono wedone, ono gendrungune. Aslinya tidak ada, cuma orang itu mengarang supaya mereka itu takut gitu, seperti itu. Nah, sebetulnya orang yang bisa melihat hal-hal gaib seperti itu apakah orang-orang tertentu atau mungkin juga memang mereka-mereka semua itu bisa melihat seperti itu, Master? Kalau orang awam itu bisa melihat tapi keadaan tertentu. Kalau orang yang memang itu bawaan bisa melihat, ya bisa melihat terus. Nah, untuk agar para jimatres itu waspada, jika kata orang karena apa? Setiap orang itu terkadang mempunyai niat tersendiri. Ya. Ya, contoh ada orang yang apa? Berbicara tentang rumah Anda ada ininya, itu ada niat tersendiri terselubung, yaitu biar dia dikatakan bisa. Bisa. Ya, itu juga ada. Nah, inilah fungsinya apa acara jimat. Jadi Anda bisa tanyakan langsung ke sini, kami siap membantu insya Allah. Betul. Kita memang saat-saat ini lagi musimnya, Master, mengenai orang yang bisa bla 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 seperti itu kan banyak sekali. Nah, seperti itu harus berhati-hati. Nah, kita tetap ingatkan kepada para jimatres pendengar acara jimat ini supaya berhati-hati tidak tertipu dengan hal-hal semacam itu ya. Baik, terima kasih untuk jimatres dari Mas Tris Sugiwara Serantau Papua, kemudian juga Banjar Kali-Kali Senganten. Terima kasih Dita Cahaya. Kemudian juga terima kasih untuk jimatres dari Nganjuk, Baron Huda Alvaro. Salam jimatres untuk Anda. Silakan yang ingin telepon, Anda bisa telepon di nomor 081 130 81095. Ini anak Rantau Pasuruan dari Soko Pandanwangi, Ahmad Rusmanto. Salam jimatres untuk Anda. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan halo. Siapa di mana? Gatot nih, Banjarjo. Baik, silakan langsung kepada Master Soleh. Assalamualaikum Master Soleh. Waalaikumsalam, silakan Mas. Ini saya mau bertanya dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, kejadian tahun 2001 sampai 2005 lah menurut saya. Ini di Tulungagung. Ya. Tulungagungnya ini Kecamatan Kalangbret, Kauman Kalangbret, desanya Balirejo. Ya. Ini kejadian ini pernah saya alami ya siang, ya menjelang isya lah. Itu seseorang itu menyerupai teman saya gitu loh. Padahal teman saya itu di luar. Saya nggak tahu. Tapi kok tahu-tahu dia di belakang, saya disuruh ngikuti lah ya tempat-tempat itu. Kan rumahnya kan agak kuno gitu loh, teman rumahnya kakak saya yang di Tulungagung itu. Nah, terakhirnya itu masuk gudang. Dari situ kayak agak mengkorot. Padahal dikunci, kok dibuka. Akhirnya kembali teriak-teriak teman saya. Ternyata teman saya itu di luar. Nah, itu siapa tadi yang di rumah kakak saya gitu, di desa Balerejo, Tulungagung. Ya. Terus pertanyaan kedua, di 2017 ini saya di gawahnya pohon mangga malam. Ini di Bojonegoro ya. Yang pertanyaan kedua. Iya, Bapak. Itu melihat cahaya seperti kayak petir gitu loh. Kayak petir?
Enggak, gir. Gir itu loh, untuk rantai, putaran rantai itu loh. Oh iya. Master. Iya, iya. Ya itu warnanya itu ya kuning, ya putih, ya biru, ya merah, berputar-putar. Yang tahu cuma dua orang. Ya itu apa maksudnya? Itu kalau tidak salah malam itu, jam 10 malam saya melihat itu. Ya itu yang saya tanyakan. Itu benda apa gitu loh. Cuma dua orang yang tahu itu. Cuma dua orang ya? Iya. Pada malam itu ya? Iya. Apakah, ya, terima kasih. Apa? Apakah sering tiap-tiap malam atau hari apa sering begitu? Oh, enggak. Cuma itu saja ya, malam itu ya? Iya. Yang satu itu temanku itu ya cukup lama. Saya cerita sama dia, ternyata dia pernah dilihatin gitu loh. Tapi yang lainnya itu nunggu situ enggak pernah dilihatin tiap malam. Sampai bertahun-tahun ini. Ini kejadian 2017 ya, sampai sekarang enggak ada. Maksudnya saya itu penasaran itu apa, benda apa. Puter-puter kayak apa gitu-gitu, apa kir itu lah, berputar gitu loh. Tapi cahayanya bagus banget. Iya, iya. Terima kasih Master Ibanu. Ya, ceritanya sangat bagus sekali ya, pertanyaan nomor satu. Itu bisa ya dikirim cerita ke Jimat ya Ibanu ya. Ini sangat ya bagus sekali. Iya. Itu besok lah. Iya. Ke sana aja. Sebenarnya saya mau ke sana lama itu. Iya, iya. Ke sana. Sudah Bapak, pertanyaannya dua itu ya? Iya, sama tadi lihatin itu yang di apa, dua-duanya itu. Ya, oke, baik. Jangan ditutup teleponnya. Lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan. Silakan Master, mulai diterawang. Bapak? Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, itu setelah saya telusuri dua lokasi ya, dua lokasi saat Bapak melihat sampai ke gudang tadi, itu memang benar sebelah timur itu ada tempatnya gendruwo. Jadi itu ulah gendruwo, Bapak. Oh iya, iya benar. Itu di pohon. Iya, benar di pohon itu ya. Pohon apa istilahnya, rambutan. Ya, benar. Nah, saya itu sering melihat itu merokok itu. Ya, itu ada sosok gendruwo tadi, memang ulahnya. Untuk yang ya pertanyaan kedua, itu ya sebenarnya tertarik sama benda yang Bapak punyai, yaitu kayak benda bertuah atau benda berenergi, Bapak. Oh, gitu ya, ya, ya. Jadi seakan-akan bisa menarik hal gaib, energi-energi lain di luar, Bapak. Oh, gitu. Tapi insya Allah tidak apa-apa, Bapak. Iya, iya. Jelas? Iya, jelas. Terima kasih, Master Soleh. Ya, terima kasih, Matur Suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kabar gembira bagi para jimatres-jimatres semua. Ya, Anda yang lagi menjadi subscriber dari tim Jimat atau mungkin di channel YouTube Jimat. Ini ada lagi kesempatan bagi Anda. Nanti Anda bisa langsung konsultasi dengan Master Soleh atau Ki Senggoro Bumi. Atau nanti bisa langsung bisa mendapatkan benda bertuah dengan harga diskon. Atau mungkin Anda bisa langsung bercerita di situ melalui video dan lain sebagainya. Anda malam hari ini yang lagi menyaksikan di live streaming, ada tulisan gabung, itu Anda klik saja ya. Jadi Anda bisa bergabung langsung bersama tim Jimat ya. Dan nih untuk para jimatres-jimatres ya yang lagi menyaksikan di channel YouTube Radio Istana FM, Anda silakan bergabung bersama kami tim Jimat karena ada beberapa yaitu beberapa kemudahan dan beberapa keuntungan bagi Anda yang bergabung bersama tim Jimat ya. Anda langsung gabung saja, klik gabung saja, pilih saja
apa yang Anda inginkan. Yaitu ada tiga kategori. Yang pertama ada jimatres setia, kemudian jimatres sejati, dan jimatres eksklusif. Ada tiga kategori, Anda silakan pilih, Anda ikut jimatres mana. Silakan, Anda bisa bergabung bersama kami, tim jimat, karena apa? Ada beberapa keuntungan di situ. Anda bisa langsung konsultasi dengan Master Sola atau Kisenggoro Bumi, bisa juga langsung berbincang dengan kami untuk bersaling sapa, video call, dan lain sebagainya. Anda gabung saja ya. Silakan untuk para jimatres-jimatres semua yang belum subscribe, silakan juga untuk subscribe. Dan para jimatres yang live chat, kalau ingin saya absen, itu tolong Anda sebutkan nama ya. Namanya diketik, kemudian dari mana. Jadi saya enak untuk membacanya ya. Jadi tidak rancau, tidak bingung dengan nama channel Anda. Jadi nama Anda, kemudian alamatnya. Biar lebih enak untuk saya baca. Baik, silakan masih bersama Master Soleh. Ada waktu lagi, silakan Anda bisa bergabung 081130 81095. Apa yang menjadi pertanyaan Pak Gatot tadi memang menarik sekali ya, Master. Ya. Mengenai beberapa cahaya-cahaya tadi. Itu sebetulnya oleh siapa itu, Master? Ya, tadi saya jelaskan untuk pertanyaannya Bapak, itu Bapak mempunyai benda bertuah. Karena karakternya itu benda bertuah itu bermacam-macam. Salah satunya adalah menarik hal gaib yang dari luar. Jadi orang yang sering dihantui, dilihatin cahaya, atau sering bahkan penampakan, itu bisa jadi ulah dari benda gaib yang Anda pegang. Oh begitu. Iya, iya. Baik, terima kasih penjelasannya. Salam jimatres untuk Zena Lugi dari Jampet Ngasem, Hengki Setio Prambon Tergayang Soko, kemudian juga Andi Ngembak Tambak Rejo, kemudian juga terima kasih untuk jimatres Repairing Grabakan, kemudian terima kasih untuk jimatres Lukman Sah Buntalan, Widya Sukorejo Malu, ini Mas Tri Sugiwaras Papua juga terima kasih. Silakan yang mau telepon 081130 81095. Agam Julianto di Kediri, salam jimatres. Anam Klepek, Rengga Ikhlas Mbulura Jawa Tengah. Kemudian Mimin ya, terima kasih Mimin Yatmini. Kemudian terima kasih jimatres semuanya. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Ya, dengan Mas Naim. Di mana? Di Temayang. Temayangnya mana nih, Mas Naim? Dusun Kerajaan. Ya, langsung kepada Master Soleh, silakan. Ya, halo, selamat malam, Mas Tarek. Waalaikumsalam, silakan, Mas. Ya, ini mau tanya saya. Ya. Ini sudah 2 hari, Mas Tarek. Itu di, apa ya, di WC saya, itu setiap habis sahur ya. Saya kan habis sahur itu gosok gigi. Terus 2 hari ini airnya sering kotor. Pada malamnya itu bersih. Dan itu saya curiga ada ulah makhluk halus atau apa. Yang anehnya itu cuma di airnya, di pinggir-pinggirnya nggak ada. Keruh jadi airnya. Itu air yang keruh itu hanya di kamar mandi apa di tempat saluran tempat lahir itu jadi, juga keruh? Itu hanya di bak itu loh, apa? Bak yang dicor itu loh nama. Berarti hanya di kamar mandi ya? Iya. Ya, terus lanjut pertanyaannya. Ya, sudah itu saja, Mas. Apakah itu ulah gaib atau murni kesalahan teknis saja itu ya? Iya, Mas. Ya, baik. Oke. Jangan ditutup teleponnya. Lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawang. Silakan Master mulai diterawang. Thank you.
Mas. Ya. Ya, setelah saya telusuri ke kediamannya Mas, itu tadi rumahnya memang bagus sekali. Orang-orangnya, penghuninya juga bagus. Tidak ada indikasi makhluk gaib, Mas. Ya, terus itu karena apa? Ya, kemungkinan itu adalah kesalahan teknis saja, Mas. Mungkin salurannya ataupun airnya ataupun gimana itu. Yang intinya tidak ada ulah makhluk gaib. Tapi itu cuma di WC saya, di tetangga itu bersih. Karena kejadian seperti itu banyak, Mas. Jadi bukan Masnya saja yang mengalami seperti itu. Banyak teman-teman juga terkadang mengalami seperti itu, Mas. Gitu ya, Mas. Ya, terima kasih, Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang lain 081130810195. Ya. Mohon maaf saya tidak menerima telepon melalui WA ya, jadi telepon biasa saja di nomor 081130810195. Saya sudah berkali-kali untuk para jimatres yang ingin saya absen itu sebutkan nama dan alamatnya saja ya. Seperti halnya Mas Ardan dari Tanggir Singgahan seperti ini. Kemudian Mas Margondunan Purwosari. Salam jimatres untuk Anda. Ini terima kasih juga untuk jimatres-jimatres yang lain ya. Mungkin Anda kepingin saya absen itu sebutkan nama alamat saja ya. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Mas Arif di Gondang. Gondang mana ini Mas Arif? Di Sanjari. Baik, langsung kepada Mas Tersoleh. Silakan. Selamat malam, Master. Selamat malam, silakan. Ya, ini Master, saya mau tanya. Ini kan pengalaman saudara saya sekitar tahun 2007. Itu pas malam lewat SMA 3 Bojonegoro, pernah melihat apa binatang hewan kambing, tapi kok banyak gitu. Itu melintas jalan atau gimana? Kambingnya di dalam sekolah sekitar SMA 3. Ya, terus? Lah itu kok banyak pas malam, itu apa binatang asli kambing apa? Makhluk itu loh, Pak. Kambing asli atau makhluk gaib gitu ya? Iya, iya Mas. Itu 2007 ya? Iya, 2007 kejadiannya. Ya, terus? Ya, itu saja. Ya, baik. Melihat kambing banyak di sekitar SMA 3 ya? Iya. Di sebelah utara radius Tanah FM itu benar kambing atau memang makhluk halus ya? Silakan Master, mulai di Terawang. Mas, ya. Setelah saya telusuri hingga sampai 2007-2006, itu yang kejadian yang Mas tanyakan tadi, itu bukan ulah dari makhluk gaib, Mas. Jadi alhamdulillah ternyata yang dilihat bukan makhluk gaib ya. Tapi kok buahnya tau? Ya kemungkinan ya juga bisa halusinasi, juga bisa. Itu kan malam hari ya? Iya, malam hari kejadiannya sekitar jam 12-an pulang dari Bojonegoro. Kambing asli juga bisa halusinasi. Intinya itu bukan dari ulah makhluk gaib. Gitu. Ya. Oke. Baik. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Perlu juga dicatat bahwasanya sekitar SMA 3 itu adalah lingkup TPK. Itu warga situ banyak yang ngeramut, ngerumat, memelihara yang namanya ternak kambing itu banyak. Itu di sekitar situ ya. Biasanya juga
Hari-hari seperti ini juga keluar banyak itu, kadang biasanya Anda lihat saja itu seperti kadang digembala di dalam rumput-rumput itu ada itu ya. Namun juga ada, memang kalau di dalam di belakangnya SMA 3 di TPK sendiri banyak sisi gaibnya itu, Master ya. Ya benar. Baik, terima kasih. Silakan yang ingin telepon langsung di nomor 081-130-81095. Ini matur suwun Kang Narko ya dari Sumber Arum. Salam Jimatres Aris dari Berau, Kalimantan Timur. Salam Jimatres untuk Anda. Ya, kemudian juga Andri di Ngerebekan Kali Tidu. Terima kasih untuk Dikin dari Rantau Taiwan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Senawar di Tabat Jokanor. Ya, silakan Bapak, monggo. Ya, kejadiannya 2 hari lalu, Mas Dar. Ya. Waktu saya pulang dari rumah sakit, waktu melintas di perbatasan Desa Piak dan Tambarjo, itu terdengar suara klakson 3 kali. Kemudian saya cari ke arah tanggul Bengawan Solo, juga tidak ada. Di belakang juga tidak ada. Saya sempat berhenti. Dan saya teringat di situ pernah terjadi kecelakaan. Apakah itu suara dari makhluk halus atau apa lagi? Terima kasih. Itu malam hari, Bapak ya? Ya, jam 4 pagi. Jam 4 pagi? Ya. Bapak sering apa kejadian seperti itu? Enggak pernah. Cuma sekali itu saja ya? Ya. Yang tepatnya lokasinya yang sering terjadi kecelakaan itu ya? Iya. Ya, itu saja yang ditanyakan, Bapak. Iya, Mas. Ya, baik. Oke. Jangan ditutup teleponnya, lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan. Silakan Master, mulai diterawang. Ya, setelah saya telusuri ke lokasi tadi, itu benar memang ulah makhluk gaib, Bapak. Jadi itu kalau di dunia gaibnya, makhluk gaibnya itu namanya Fata Morgana, ulah dari si gaib. Jadi makhluk gaib itu memanfaatkan tempat-tempat khusus seperti yang terjadi kecelakaan, tempat yang dipercaya angker, dia seolah-olah memberikan suara ataupun kejadian penampakan. Itu sebenarnya memperkaya dirinya sendiri, yaitu makhluk gaib kalau dipercaya itu semakin kuat. Jadi itu suara sebenarnya bukan klakson, tapi mirip-mirip seperti klakson, Bapak. Oh iya, iya. Begitu ya, Pak? Oh iya, terima kasih, Master. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Bapak yang ada di Tambarjo Kanor. Saya juga maturkan matur suwun. Terima kasih untuk Lanto yang ada di Batam lagi nobar bersama juga Mat Daud ya dari Jakarta Selatan. Salam Jimatres untuk Anda. Iza ya dari Hong Kong juga salam Jimatres untuk Anda. Toiron Pumpungan, Bowo Ndeling Sekar, kemudian juga terima kasih untuk Banjar Gondang. Silakan yang ingin telepon. Kita sebelum break kita terima telepon lagi di nomor 081-130-81095. Ya, gunakan waktu semaksimal mungkin karena ini adalah malam terakhir untuk jimat di bulan Ramadan ya. Karena besok malam Jumat kita break ya, karena hari raya Idul Fitri. Jadi malam hari ini gunakanlah semaksimal mungkin waktu kita berikan untuk Anda. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Ini saya dari Papua. Saya mau nanyakan apa
kamar mandi di sebelah timur apa itu mes saya. Itu kan dikasih lampu mati terus. Ya, katanya teman saya di situ juga pernah di apa itu dilihat di sosok wanita. Itu benar atau salah, dan masalah lampunya mati terus itu memang gangguannya makhluk jadi apa murni apa itu kesalahan teknik listriknya. Soalnya setiap diganti itu pasti mati terus. Ya. Sudah itu saja, Mas. Ini langsung dari Papua ya. Namanya siapa tadi? Papuanya mana ini? Ya. Dari Papua. Ya, dari Papua. Mungkin lagi menyaksikan live streaming ya. Ini malam hari ini bisa dikasih tahu namanya siapa. Papuanya mana tadi menanyakan mengenai kamar mandi yang selalu mati lampunya. Baik, itu lebih jelasnya dari Papua ini. Apakah mendengarkan kita ini dari Papua? Ya. Ya, dari Papua, halo. Ya. Dari Papua, halo. Mungkin Anda menyaksikan lewat live streaming atau bagaimana sehingga tidak mendengarkan siaran kita ini. Dari Papua, siapa namanya? Dengan siapa ini? Dengan Mas Tris. Mas Tris di Papua. Saya telepon langsung ini, Pak. Lah ada menyaksikan live streaming YouTube apa tidak ini? Tadi saya menyaksikan live streaming, cuman ini kan saya telepon jadi dibuat telepon ya. Tidak bisa nyambung internetnya. Oh gitu ya, baik. Oke, Mas Tris di Papua. Halo. Ya. Terima kasih. Langsung kita di Terawang saja gitu ya. Ini memakan waktu lama. Ya. Baik, Anda langsung saksikan melalui live streaming saja, Mas Tris. Ini langsung di Terawang, Mas Tris. Saksikan lewat live streaming saja, ya. Ya, langsung kita ya. Terawang. Silakan untuk Mas Resoleh mulai di Terawang. Untuk Mas Tris, saya jelaskan langsung yang jauh dari Papua. Setelah saya telusuri ke sana, jauh ke sana, itu memang benar untuk lokasi apa rumahnya tadi itu sebenarnya yang sebelahnya ke belakang sedikit itu memang ada sosok besar. Itu energinya luar biasa sekali hingga ke sini tadi getarannya. Itu tetapi dia tidak mengganggu. Untuk yang lampunya sering mati ataupun putus, itu saran saya, itu lampunya pindah jadi sekitar 30 cm ataupun 1 meteran, pokoknya lampunya pindah dari A ke B ya. Itu ya untuk Mas Tris yang dari Papua. Oke. Terima kasih Mas Tris yang ada di Papua ya. Selamat malam, salam Cimatres untuk Anda. Apa yang sudah disampaikan oleh Mas Tersoleh tadi semoga bisa berguna. Ya, karena juga Anda sudah menerawang jauh ke Papua, nah tenaga juga penuh dan ekstra. Untuk itu saya minta untuk istirahat dulu, Master, nanti dilanjutkan di sesi selanjutnya. Tetap bersama kami di acara Jimat Sajian Malam Jumat.
Master Soleh adalah paranormal juga dari tim Jimat, ahli metafisika, buka praktek di Radio Istana FM ini pada hari Rabu dan hari Kamis jam 9 pagi sampai dengan 4 sore di studio Radio Istana FM, Jalan Mungin City nomor 126, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Bagi jimatres-jimatres yang mungkin punya cerita-cerita misteri, baik itu pengalaman pribadi atau mungkin orang lain yang ingin diceritakan secara langsung, silakan. Anda bisa datang ke Radio Istana FM untuk bercerita secara langsung, ya. Anda bisa datang ke Radio Istana FM, ya, gratis, tidak usah membayar, ya. Pada live acara jimat atau mungkin yang lain, atau bisa menghubungi nomor saya 0852-338-31-337. Nah, bagi Anda yang punya pengalaman-pengalaman misteri, ingin ikut siaran di Radio Istana FM, ya, atau mungkin tayang di channel YouTube Jimat, Anda bisa menghubungi saya langsung dengan nomor HP atau nomor WA 0852-338-31-337, ya. Dan bagi jimatres-jimatres yang sudah bergabung di channel YouTube Radio Istana FM, terima kasih. Untuk Anda yang belum gabung, silakan untuk klik saja tombol gabung, ya, biar nanti punya fasilitas dan keuntungan bisa bergabung bersama tim jimat tentunya. Anda bisa konsultasi, bisa berbicara langsung dengan tim jimat dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Anda yang sudah absen di live chatnya Jimatres Istana FM melalui channel YouTube Matur Suwun. Terima kasih untuk subscriber semua. Jangan lupa untuk like, ya, tombol like-nya, jempolnya dikasihkan kepada tim jimat. Nanti insya Allah kita akan bagi-bagi THR, ya. Malam hari ini akan bagi-bagi benda bertuah atau mungkin khusus THR bagi para jimatres semua. Adit dari Pacitan, terima kasih, salam jimatres Adit. Kemudian terima kasih untuk Gembor Papringan Temayang. Kemudian juga terima kasih ke Jimatres Huda Kuniran Besulu. Dari David Lengkong Balen, salam jimatres untuk Anda. Ridwan Kedungadem. Kemudian terima kasih jimatres Trisno Pasar Sumberarum. Zainal Arifin dari Ngoito, Kelurahan Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Salam jimatres dari Bakulan Temayang. Ini siapa namanya, ya? Saya minta tadi tuliskan nama, alamat kalau pingin saya absen. Kalau tidak pingin diabsen, ya silakan, enggak apa-apa. Kalau pingin saya absen, sebutkan nama, kemudian alamat Anda, biar enak untuk saya bacanya, ya. Terima kasih juga untuk Jimatres Kak Lung, ini ada di Taiwan. Iza ada di Hong Kong. Salam Jimatres, ya, semuanya. Terima kasih untuk Anda yang malam hari ini sudah bersama saya, tentunya di channel YouTube Radio Istana FM Bojonegoro. Anda yang ingin bergabung, silakan gabung saja di channel kami untuk bisa bersama-sama tim jimat. Apa yang Anda inginkan nanti bisa kita cover semua, ya. Nanti yang Anda inginkan kita bisa cover semua. Silakan klik tombol gabung saja, ya, bersama kami. Ada keuntungan-keuntungan bisa bergabung bersama kami, baik siaran melalui Radio Istana FM, kemudian juga siaran melalui channel YouTube. Radio Istana FM Bojonegoro ini mengudara di frekuensi 95 FM atau 95 MHz. Ini bisa didengar di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Trenggalek, kemudian Nganjuk, Ngawi, Tulungagung, Pacitan, Wonogiri, Blora, Tuban, Rembang, kemudian juga bisa Anda dengarkan di wilayah Purwodadi, Grobogan. Ini adalah peta area siaran atau jangkauan dari Radio Istana FM. Kemudian kami juga ada di channel YouTube ini, jadi ada keuntungan yang lebih besar untuk bagi Anda. Mungkin ingin pasang iklan lain dan sebagainya, karena jangkauan kami memang bisa dikatakan juga jangkauan luas, ya, bagi para penerima siaran dari 95 FM atau mungkin juga di channel YouTube malam hari ini. Baik, saya Gibana Asmoro bersama tim Jimat akan kembali lagi bersama Anda. Terima kasih, jangan kemana-mana, tetap di Satu Misteri. Ya, di Satu Misterinya Bojonegoro. Salam Jimatres, salam Satu Misteri. Au.
Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pesan Arwah Temanku. Cerita ini dikirimkan oleh Eko. Ini aku alami sekitar 7 tahun yang lalu yang membuat banyak hikmah buatku. Dan untuk jimatres-jimatres semua, semoga ini semua bisa diambil hikmah. Apa yang ku alami dan peristiwa ini juga bisa merubah total hidupku. Awal dari semua ini adalah waktu malam minggu. Karena tidak punya cewek, saya berempat nongkrong sambil main gitar di perempatan jalan. Sambil sedikit menggoda cewek yang lewat mau malam mingguan, tidak berapa lama datanglah temanku Ratno. Kasihan ya kau, nasibnya jumblu-jumblu kayak kita gini. Ah, terus kalau malam minggu gini ngapain ya? Ya nggak punya cewek ya nggak ngapa-ngapain. Mau ngiler lihat orang pacaran. Ya udah jalan aja yuk. Aku ada sedikit uang. Terus mau jalan-jalan kemana, no Ratno? Udah lah, ikut aja. Ayo ikut. Akhirnya kami berlima bersama Ratno berangkat. Mungkin setengah jam di perjalanan kita berhenti di warung yang dekat persawahan, tepatnya di daerah Parengan. Tidak taunya Ratno mentraktir kita minum mabuk-mabuan. Udah, kita pesta sepuasnya. Besok aku bakalan dapat duit banyak gitu lah. Tidak terasa sudah banyak minuman yang kami minum. Tidak tahu sudah berapa botol kami habiskan. Karena sudah pada teler, kami akhirnya berlima berlanjak pulang. Karena uang pun sudah mulai menipis, terpaksa Ratno ninggalin HP-nya untuk jaminan. Tadi, tenang aja. Besok aku bakalan punya duit banyak. Sementara HP-ku ini untuk jaminan dulu ya. Besok baru aku bayar. Waktu kami mau pulang, aku bertanya kepada Ratno. Nah, kamu kok sembayangan kayak begini toh? Bawa motor terus sembayangan mabuk ini terus piye? Wah, biasa aja, masih kuat. Masih kuat aku bawa motornya. Karena aku ngotot, aku biarin dia membawa motor sendiri. Tapi karena aku gak mau ada apa-apa, aku suruh temanku berboncengan dengan dia. Karena keadaanku juga setengah mabuk, aku akhirnya pelan-pelan jalan bertiga. Dari sini awal mula ceritanya. Waktu kebelet pipis aku berhenti juga tiga temanku. Tapi Ratno bersama temanku yang satunya malah melaju kenceng ninggalin kami bertiga. Setelah pipis selesai aku jalan lagi. Pas mau masuk jalan besar aku lihat banyak kerumunan orang berhenti dan aku bertanya kepada salah satu warga yang berkumpul di situ. Ada apa mas, rame-rame? Ada kecelakaan. Pas aku mendekati kerumunan itu aku melihat di TKP. Allahu Akbar. Aku lemes kaku. Seketika itu juga hilang rasa mabuk tadi karena aku melihat tubuh Ratno dan temanku yang dibonceng bersimbah darah di pinggir jalan. Aku guncang-guncang tubuh Ratno. Ratno, bangun no, bangun no. Aku melihat Ratno seperti orang ngap-ngapan dan temanku yang satunya dia hanya cedera di kakinya sedangkan Ratno kepalanya pecah hingga otaknya mau keluar. Matanya melotot persis orang yang amat sangat menahan sakit.
Tidak berapa lama polisi datang, tapi bukannya langsung dibawa ke rumah sakit, tapi polisi langsung olah TKP kejadian kecelakaan. Akhirnya karena saking jengkelnya aku bertiga memberontak polisi itu dan kita saling adu argumen masalah nyawa. Waktu itu kami bertiga tidak ada rasa takut dengan polisi karena yang ada di dalam pikiranku hanya nyawa temanku. Karena banyak warga juga yang peduli, akhirnya polisi langsung membawa Ratno ke rumah sakit. Tapi apa daya takdir, belum sampai rumah sakit, Ratno sudah dipanggil Yang Maha Kuasa dengan mata yang melotot. Selesai penguburan Agus, kita berempat berkumpul di rumah. Di rumahku, karena temanku yang dibonceng Agus tidak terlalu parah dan boleh langsung pulang. Kami berempat masih terbayang-bayang dengan peristiwa tadi malam. Terutama seperti mimpi batinku. Rupanya Ratno bilang besok bakal dapat duit banyak adalah firasat. Memang benar, tapi duit dari para pelayat. Tapi kami semua tidak kepikiran sampai di situ. Rupanya ini adalah awal mencekam buat warga di kampungku yang dekat bersama Ratno. Karena selama 7 hari kami semua didatangi arwahnya almarhum Ratno. Tak terkecuali aku. Setelah peristiwa meninggalnya Ratno, aku jarang keluar rumah. Karena masih trauma dan aku juga sedikit-sedikit sudah mulai ingin mendekatkan diri kepada Allah. Waktu itu setelah azan Isya, niatku ingin mengambil air wudhu di kamar mandi yang jaraknya 100 meter dari rumahku. Karena mesin pompanya rusak, terpaksa aku mengambil air dari sumur untuk penuhin tempat air wudhu. Pas lagi asik ngambil air di wudhu sumur, terdengar suara yang samar-samar memanggil dan aku kenal dengan suara itu. Aku hanya bilang dalam hati seperti suaranya, si Ratno. Rasanya badan ini panas dingin. Darahku seakan berhenti mengalir karena tepat di sebelah kananku berdiri sesosok, yaitu sesosok Ratno. Wajahnya hancur, matanya melotot, pakaiannya robek-robek seperti terbakar. Yang lebih ngeri, seluruh badannya seperti terlilit rantai yang berwarna merah bara. Saat itu aku hanya bisa menatap Ratno. Aku hanya diam, tidak bisa berkata-kata sepatah pun. Tubuhku gemetar, tulang-tulangku melemas, dan dalam hatiku, kenapa aku tidak pingsan? Setelah itu aku mendengar pesan Ratno. Dia berpesan kepadaku. Kamu jangan nakal lagi kayak aku. Kamu jangan minum-minuman lagi. Di sini panas. Aku gak kuat, banyak-banyak bertobat. Itu yang aku ingat pesan Ratno untukku. Dan dia berkata baju yang ada bekas darahnya disuruh mengubur menjadi satu di kuburannya semua. Aku lupa bahwa kemarin pas mengangkat Ratno ke mobil polisi, baju yang terkena darahnya Ratno. Tapi alhamdulillah, saat itu ada nenekku yang ke kamar mandi, dia menepuk pundakku. Langsung saat itu aku juga sadar dan lari sambil berteriak, anak demit. Kontan geger seisi rumah. Setelah aku jelaskan semua kepada keluargaku, ayahku bilang mungkin Ratno minta didoakan. Waktu itu juga aku telepon teman-temanku yang ternyata mereka juga didatangi Ratno sama seperti aku. Bertemu Ratno di sumur selama 7 hari 7 malam. Aku dan temanku tidak berani tidur di rumah masing-masing. Kami selalu tidur bergerombol. Alhamdulillah setelah 7 hari yasinan, almarhum Ratno sekarang tidak muncul lagi. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya.
Semenjak itu juga sampai sekarang aku menjauh dari minuman yang beralkohol atau lainnya, karena aku teringat dunia hanya sementara. Selamat jalan Ratno temanku, semoga kau tenang di alam sana. Itulah cerita untuk tim Jima. Eh alah, tanduran dipopo apa eto panggara modot. Duh Gusti, Gusti. Kang Parjo, esok-esok turut galengan tak rungono kok sambat dae. Janjane ane ngopo to, Kang? Rasambat dipiye to, Lek? Sawangan kae tanduran pari, jagungku kae, tak popo apa raso subur. Malahan kae, Tegal Kulon kae, kacang jebute ya puter kabeh godhonge. Oh alah, Kang, Kang. Nek perkara iku gampang. Kaya tanduranku kae lho sawangan iso lemu-lemu, ijo royo-royo, parine landung-landung, jagunge ya gede-gede, isine kacang ya ngrempyok-ngrempyok dawa-dawa. Apa meneh kanggo tanduran tembakau, Kang? Iso ngasilno kualitas godhong tembakau sing super lan kualitas sing apik, lan tandurane ya tahan penyakit, Kang. Lembus wono neng ndi, Lek? Kok iso kaya ngono iku? Ora usah disuwuk. Aku nggawe pupuk organik cair Tokser. Pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso gawe woy apik gembel, uga tandurane tahan penyakit, Kang. Ngono ya ora kandha denane to, Lek, Lek. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean kaya pari, jagung, rambang, melon, semongko, timun, kacang tanah, kedele, coklat, utawa mbako, kurang subur, asile kurang akeh. Ayo, gunakake pupuk organik cair Tokcer. Dapatkan pupuk organik cair Tokcer di Radio Istana FM, Jalan Muin City 126 Bojonegoro. Iki lo dulur, bukti lan saksi nyoto sing wis mari saka leloro sakwise melu terapi sehat Istana. Ohne jalane angel ya. Nggih to tuku ngriki ngoten berbunga semaput rasane. Nggih, sebab. Dadi-dadian mbebo tunggu. Ya kok semaput lah dia gua celak rapisan lah mas, lah gua minta sakit wabah tiang-tiang ngetembentak tapi gua mau istana udah kagum loh ngeten loh lah gua mabal jadi perapatan gitu kapan lagi aku semaku nanti ngebrut-ngebrut ya matut mau mas sakit wabah saya pun tinggal tidur. Mucho. Nggih, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Kagem panjenengan ingkang sakit stroke, asam lambung, asam urat, saraf kecepit, darah tinggi, kolesterol, ambeien, diabetes, pengapuran tulang, darah tinggi lan liyane. Monggo. Monggo, monggo, derek terapi sehat bareng ahli terapis Istana. Monggo, sami rawuh, wonten Radio Istana FM Bojonegoro. Saben dinten Sabtu, Minggu, Senin, lan Selasa, jam 09.00 isuk ngantos sekawan sonten. Terapi sehat Istana, tombo teko, loro lungo. Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata tanpa rekayasa dari pengguna Tatas Air Pro. Assalamualaikum, kula Dimitri wonten Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Umur kula 60 tahun. Kerjaan kula bakul ayam. Meripat kula niku sakit. Sakite rasanya panas. Damar kedhep niku sakit, panas ngantos senten 5 taun. Kula mireng Radio Istana Kerpro niku kula tetesne sak botol dereng telas empun mari. Sakniki ra panas, saiki iso nyang pasar malih kula ben kerjaan nang pasar. Iki kesan-kesan kula sedaya mawon dulur kula enten Bojonegoro, lek lara mata kaya aku tetesno Air Pro sak tetes, khasiate nyos sak estu.
Demikian tadi kesaksian nyata tanpa rekayasa dari mereka yang sudah merasakan khasiat tetes Air Pro, tetes yang mengandung bahan herbal pilihan. Air Pro, tetes yang terbukti lebih ekonomis, cukup diteteskan 2-3 tetes 3 kali sehari. Air Pro sudah terregistrasi di BPOM RI dan bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Air Pro bukan mukjizat tapi muzarab. Satu tetes terasa khasiatnya. Salam sehat Air Pro. Dapatkan tetes mata Air Pro di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro. The best music and information. 95 Istana FM. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Kamar Kosong Gendruwo Penunggu Keris. Cerita ini dikirimkan dari Yanto Edu Kurniawan di Tapelan Rau. Saja namaku Edo dari Desa Tapelan Kecamatan Ngerau Bojonegoro. Aku pernah mengalami kejadian mistis atau gaib tepatnya tahun 2013 lalu. Waktu itu aku masih sekolah di SMK. Berawal dari rasa penasaranku tentang kamar sebelah berhadapan dengan kamarku. Waktu itu aku masih tinggal di Desa Cabak, Kabupaten Blora. Hampir 15 tahun aku tinggal di sana. Selama 15 tahun itu aku tidak pernah melihat kamar itu dihuni oleh keluargaku. Karena kamar itu terletak di belakang bersebelahan dengan dapur. Waktu itu aku tinggal bersama dengan nenek, om, dan tanteku. Akan tetapi mereka tidur di kamar depan. Kamar kosong itu sering tertutup pintunya dan hanya ada rak sepatu dan keris peninggalan kakek buyutku dulu. Lampu kamarnya pun hanya menggunakan lampu 5 watt. Suatu hari aku pernah tidak sengaja mengintip ada omku yang sedang meditasi di dalam. Aku semakin penasaran tentang kamar itu. Mengapa tidak dihuni? Siang harinya sewaktu pulang sekolah, sengaja mencoba masuk kamar tersebut. Saat masuk dan berada di dalamnya, udara terasa sangat lembab dan panas. Bulu kudukku mulai terasa merinding. Jejak langkahku terasa berat saat menghampiri keris yang ada di ujung kamar itu. Tiba-tiba dari luar terdengar suara motor dan ternyata omku pulang. Seketika saja aku gugup dan lari tak lupa menutup pintu kamar itu. Aku yang saat itu belum pernah melihat makhluk gaib, sangat penasaran ingin tahu bagaimana rupa dan bentuknya. Aku mulai mencoba mengikuti cara yang pernah kulihat di TV.
mulai dari melihat dari selakangan kaki, duduk sendiri di tempat sepi, dan membakar dupa. Namun cara-cara itu tidak ada hasilnya. Dalam hati aku berpikir ingin mengganggu bangsa Koid. Mungkin saja kalau aku memancing emosi mereka, pasti mereka akan menunjukkan wujudnya. Kataku dalam hati. Waktu itu tepatnya hari Kamis malam Jumat. Saat sore menjelang maghrib petang, aku mengenakan kain hitam yang kuikat ujungnya seperti pocongan. Dan mukaku kurias warna hitam pada bagian mata. Terlihat di cermin mukaku sangat menakutkan. Kemudian aku keluar dari kamarku. Astagfirullahaladzim, dandan opo kowe ini dodo kok aneh-aneh. Kata tanteku kepadaku. Ini aku mau minta tolong. Ucapku pada tante. Kemudian aku menjelaskannya meminta tolong untuk merekamku menggunakan HP. Merekam adeganku. Menirukan pocong melompat memasuki kamar kosong itu. Wes tuh, begitu terus nih. Jangan dilanjutkan. Merinding ini. Jangan aneh-aneh di kamar itu. Akhirnya aku keluar dari kamar dan mencuci mukaku. Saat adzan maghrib mulai berkumandang, kejadian aneh pun terjadi. Tiba-tiba angin kencang bertiup masuk ke dalam rumah. Saat itu aku sedang memakaikan kerudung kurungan burung. Awalnya yang jumlahnya genap ada 8 buah kerudung, tiba-tiba hanya tersisa 7 saja. Kemudian saat aku mulai memasang lagi, berkurang tinggal 5 kerudung. Aku mencari di bawah meja, di atas, namun tidak kutemukan. Tiba-tiba terdengar keributan di dapur. Keanehan terjadi lagi. Tanya tanteku kepada omku. Tadi sudah aku masukkan kandang. Kabeh mau beserta tempat minumnya juga loh. Sahut omku kepada tante. Kemudian aku ke dapur melihat apa yang terjadi di sana. Kamu kok gak ada satu? Kemudian kami bertiga sepakat mencari di sekitar halaman rumah. Hampir 15 menit kami mencarinya. Kemudian nenek berbicara lantang dan keras dari dapur, sehingga kami bisa mendengarnya dari luar. Loh, ini ayamnya Mas Yuto ada 2 ekor. Loh, kok ini juga ada kelinci ikut masuk kandang ayam? Ujar nenekku. Padahal secara logika tidak mungkin kelinci itu bisa masuk ke dalam kurungan ayam, karena pintunya berada di atasnya. Kami berempat bingung dengan kejadian itu. Lalu aku meminta tolong kepada mereka untuk membantu mencari kerudung burung. Sudah bolak-balik mencari di bawah kursi, meja, almari, namun tidak ketemu. Akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat menunggu adzan maghrib selesai. Aneh. Setelah adzan maghrib selesai, tiba-tiba kerudung burung tersebut berada di bawah kursi yang kami duduki. Kami merasa bingung. Kata tante kepadaku dengan nada tinggi. Aku hanya tersenyum dan berpikir kalau hantu itu memang ada. Thank you.
menjelang malam. Pukul 21.45 menit waktu Indonesia Barat, aku belum bisa tidur dan masih memikirkan hal yang aku alami tadi sore. Sambil menunggu waktu jam 10 malam, aku menyalakan radio lewat HP-ku, mendengarkan acara favoritku Jimat. Namun waktu aku putar radionya ternyata masih ada acara dangdut koplo. Setelah agak lama mendengarkan dangdut acara Jimat baru saja mulai, terdengar suara Ki Banu Asmoro menyapa para Jimatres. Belum saja awal pembukaan aku mematikan radionya, karena waktu itu aku sangat takut dan beberapa saat kemudian ada aroma ketela bakar. Langsung saja aku keluar rumah dan tidur di depan TV ruang tengah. Hari itu terasa aku sedang diawasi banyak mata di sudut rumahku. Saat jam 10:30 malam aku mencoba memejamkan mata, menutup seluruh tubuhku dengan selimutku yang tipis. Namun aku tak bisa tidur. Tiba-tiba ada seekor tikus hitam yang berada di sudut atap rumahku. Tikus itu berhenti berjalan saat aku melihatnya dari balik selimutku. Saat aku berkedip, keanehan terjadi lagi. Setiap kali aku berkedip, ukuran tikus itu semakin membesar. Aku melihatnya dengan tatapan heran bercampur takut. Seketika tubuhku terasa kaku, mulutku terkunci dan badanku terasa berat untuk digerakkan. Makhluk tinggi berwarna hitam dengan badannya yang kekar dan bola mata yang besar berwarna merah sedang duduk di atap memandangku dengan tatapan tajam. Badanku bergetar, bergemetar seketika dan mulutku sulit terbuka untuk membacakan ayat Al-Quran. Apa itu? Makhluk apa itu? Apa itu yang dinamakan kebun? Tiba-tiba saja itu hendak turun bergelantung, seakan ingin menghampiriku. Ya Allah, tolong hambamu ini, astagfirullah, ya Allah, kataku dalam hati. Aku terus memperhatikannya dengan perasaan takut. Saat aku berkedip, makhluk itu menghilang dan merubah wujudnya seperti bola api yang kemudian berterbangan di atasku. Keringatku membasahi tubuhku. Perasaan yang sangat takut aku rasakan. Aku hanya terdiam membisu seperti patung menyaksikan kejadian itu. Malam begitu terasa sangat lama. Tiba-tiba terdengar adzan subuh. Aku tersadar. Tubuhku terasa lemas melihat makhluk itu sudah menghilang. Aku mengambil nafas lega dan aku pun tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya aku menceritakan kejadian itu kepada keluargaku. Jangan diganggu. Lain kali jangan lakukan hal itu lagi. Gendruwo itu adalah penunggu keris peninggalan kakek yang sudah lama berdiam di kamar itu, ujar omku kepadaku. Kemudian aku meminta maaf dan tidak mengulangi hal itu lagi. Setelah itu aku mempercayai bahwa jin atau makhluk gaib itu memang ada. Ini pengalaman misteri saya. Dari Yanto Edu Kurniawan di Tapelan Rau bersama tim Jimat.
iki lo dulur bukti lan saksi nyoto sing wis mari saka leloro sakwise melu terapi sehat istana. Oh ne jalane angel ya. Biasa dukun kriting ngadu berkumpul atas semaput rasane. Iya semaput. Hati-hatian gue hebat tuh. Dia kok semaput lah dia gua celak rapi sana mas, lah kamu tuh sakit wabah, tiang-tiang ngetem bentuk kata, ini tuh gua 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 perapatan gitu kabar lain, alhamdulillah aku sama aku nanti tuh gua tuh gua, mari, dia mati mas, saya penting kalau tidur. Mucho. Mucho. Nggih, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Kagem panjenengan ingkang sakit stroke, asam lambung, asam urat, saraf kecepit, darah tinggi, kolesterol, ambeien, diabetes, pengapuran tulang, darah tinggi lan liyane. Monggo, derek terapi sehat bareng ahli terapis istana. Monggo, sami rawuh wonten radio Istana FM Bojonegoro. Saben dinten Sabtu, Minggu, Senin, lan Selasa, jam 09.00 esuk ngantos sekawan sonten. Terapi sehat istana, tombo teko, loro lungo. Alah, tanduran dipopo apa kok panggara modot. Duh Gusti, Gusti. Kang Parjo, esok-esok turut galengan tak rungono kok sambat dae. Janjane ane ngopo to, Kang? Ras sambat dipiye to, Lek? Lek, sawangan kae tanduran pari, jagungku kae tak popo apa ras subur. Malahan kae Tegal Kulon kae kacang jebute ya puter kabeh godhonge. Alah, Kang, Kang. Nek perkara iku gampang. Kaya tanduranku kae lho sawangan iso lemu-lemu, ijo royo-royo, parine landung-landung, jagunge ya gede-gede, isine kacang ya ngrempyok-ngrempyok dawa-dawa. Apa meneh kanggo tanduran tembako, Kang? Iso ngasilno kualitas godhong tembako sing super lan kualitas sing apik lan tandurane ya tahan penyakit, Kang. Lembus wono nang ndi, Lek? Kok iso kaya ngono iku? Ora usah disuwuk, aku gawe pupuk organik cair Tokser. Pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso gawe woi apik gembel, uga tandurane tahan penyakit, Kang. Ngono ya ra kok ndek nane to, Lek, Lek. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean kaya pari, jagung, brambang, melon, semongko, timun, kacang tanah, kedele, coklat, utawa mbako, kurang subur, asile kurang akeh. Ayo, gunakake pupuk organik cair Tokcer. Dapatkan pupuk organik cair Tokcer di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata tanpa rekayasa dari pengguna Tetes Air Pro. Assalamualaikum, kula Dimitri wonten Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Umur kula 60 tahun. Kerjaan kula bakul ayam. Meripat kula niku sakit. Sakite rasanya panas. Damar kedhep niku sakit, panas dengan tos enten 5 tahun. Kula mireng radio Istana Kerpro niku kula tetesne sak botol dereng telas empun mari. Sakniki ra panas, saiki iso nyang pasar malih kula kan kerjaan nang pasar. Iki kesan-kesan kula sedaya mawon dulur kula enten Bojonegoro, lek lara mata kaya aku tetesno R Pro sak tetes kasiate nyos saestu. Demikian tadi kesaksian nyata tanpa rekayasa dari mereka yang sudah merasakan khasiat tetes Air Pro, tetes yang mengandung bahan herbal pilihan. Air Pro, tetes yang terbukti lebih ekonomis, cukup diteteskan 2-3 tetes 3 kali sehari. Air Pro sudah terregistrasi di BPOM RI dan bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Air Pro bukan mukjizat tapi mujarab. Satu tetes terasa khasiatnya. Salam sehat Air Pro. Dapatkan tetes mata Air Pro di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro. The best music and information.
95 Istana FM. Kembali tim Jimat bersama Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Spesial untuk malam Jumat ini para Jimaters dimanapun Anda berada. Sesi kedua saya hadirkan Ki Senggoro Bumi, nanti di sesi ketiga Master Soleh juga Ki Senggoro Bumi akan hadir bersama kita semua di sesi yang ketiga. Dari para Jimaters semua malam hari ini yang ingin bergabung nanti bisa telepon di 0811308105. Sudah bersama saya di Studio 1 Ki Senggoro Bumi. Selamat malam. Selamat malam Ki Banu. Baik, Anda sapa untuk para Jimaters yang malam hari ini sudah bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jimaters semua, alhamdulillah dan malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera, salam rahayu, salam bahagia selalu untuk saudaraku Jimaters dimanapun berada. Di sesi kedua ini insyaallah saya siap membantu para Jimaters mengenai masalah gaib, teror-teror gaib dan lain sebagainya. Tentunya sebelum acara penerawangan yang kedua ini, sesi kedua ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Jimaters dimanapun Anda berada, ya malam hari ini memang sengaja kita hadirkan dua paranormal langsung karena besok malam Jumat kita break ya, karena hari raya Idul Fitri dan Jimat nanti bisa tayang lagi, belum kita putuskan tanggal berapa. Nah malam hari ini sudah bersama saya Ki Senggoro Bumi, mungkin para Jimaters yang ingin bertanya langsung silakan Anda bisa telepon 0811308105. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya. Dengan siapa? Di mana? Ini sudah masuk ini. Kelihatannya tidak mendengarkan. Jadi untuk yang punya nomor 0823-3499-3066. Ya, nomor itu. Ya. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Anda mendengarkan saya, Bapak? Oh iya, Pak. Mendengarkan saya? Sudah, bisa. Ya. Namanya siapa? Rumahnya mana? Pak Hasan Husain dari Rengel. Ya, dari Rengel saja, Bapak. Silakan langsung. Rengelnya mana, Bapak? RT 4 RW 3. Nomor 158. Gang Pesantren Rengel. Baik, langsung kepada Ki Senggoro Bumi. Silakan, Bapak. Selamat malam. Selamat Ki Senggoro Bumi. Selamat malam, Bapak. Saya mau tanya. Pernah kejadian waktu tanggal 24 Maret ada acara masak-masakan itu rasanya menjadi pahit semua. Ya, terus? Itu karena apa itu ya? Itu yang menyicipi hidangan itu merasakan semua pahitnya itu. Pahitnya iya. Dengan semua. Malah itu dicuci, dibumboni kembali. Masih pahit ya rasanya? Menjadi enak. Tapi menjadi enak. Saya suruh nyimpan bekasnya yang pernah dipakai. Saya suruh membawa pulang ke Rengel. Itu kejadiannya di desa Pekuwon. Anak saya itu waktu acara 40 harinya menantu saya. Setelah itu kembali kok menjadi enak ya, bumbu-bumbu yang pernah di masak di sana itu merasa pahit, di sini malah menjadi baik. Saat di lokasi itu pahit gitu ya, saat dibawa iya, pulang itu rasanya menjadi enak lagi. Gitu ya. Terus? Nah itu minta diterawang itu. Ada gangguan ya, goib ya atau murni dari masakannya sendiri gitu ya? Iya, iya. Mohon maaf itu betul begitu. Baik. Sudah itu aja. Oke, baik.
Jangan ditutup teleponnya. Lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Ki Senggoro Bumi untuk menelusurkan penerawangan. Benar apa tidak ada sisi gaibnya? Silakan Ki Senggoro Bumi mulai diterawang. Bapak, setelah saya lihat, saya terawang, memang ada sedikit gangguan dari goib, yaitu dari pojok belakang, Bapak. Memang goib itu cara mengganggunya lewat pikiran kita, Bapak. Sebetulnya makannya tidak apa-apa, namun dia masuk ke pikiran kita supaya makanan itu terasa pahit gitu, Bapak. Jadi, itu sudah dua kali itu, yang dulu pernah begitu, lalu yang kemarin ada acara kok begitu lagi. Nah makanya. Jadi ada gaibnya ya. Karena makanya orang Jawa sedang ada acara pasti kan diitir-itiri dan lain sebagainya untuk menjaganya seperti itu, Bapak, kan gitu. Iya. Nah itu masaknya di sini, acaranya di Kuwon, di lain daerah. Nah ya intinya ada sisi gaib yang memang masuk ke pikiran para orang yang mencicipi. Sebetulnya makanya nggak apa-apa gitu, Bapak. Iya. Nah itu waktu dulu. Belakang itu banyak pohon-pohon yang besar-besar. Itu juga ada orang yang diganggu. Nah, makanya saya sebutkan tadi, goibnya dari arah belakang gitu, Bapak. Udah enggak apa-apa. Iya, betul. Kan? Tapi sekarang saja, Bapak. Saya tebangi semua itu, apa ada yang masih menunggu di situ ya? Kalau sekarang sudah enggak ada. Saya telusuri dahulu, Bapak. Gitu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Bapak yang ada di Rengel ya. Kita sapa kembali untuk jimatres yang lain, silakan di nomor 081130810095. Bersama saya Ki Banu Asmoro, juga Ki Senggoro Bumi malam hari ini di sesi kedua. Nanti di sesi ketiga kita akan bersama-sama ya, tentunya juga para jimatres-jimatres yang ingin dipecahkan permasalahannya. Biar tahu lebih tahu mengenai sisi gaib dan misteri yang pernah Anda alami, yaitu pengalaman ya, silakan. Anda bisa dering telepon di nomor 081130810095. Apa yang dialami Bapak di Rengel tadi memang mengingatkan pada beberapa kasus atau mungkin juga beberapa yang dialami oleh bukan saja mengenai kuliner, masakan seperti warung, seperti itu juga kadang terasa hambar, tidak enak, kadang juga terasa asin, kadang ya basi seperti itu ya. Itu kan bisa dikatakan ulah dari gaib itu, Ki Senggoro Bumi. Jin fasik yang suka usil seperti itu kan. Mungkin juga bisa suruhan juga gitu, bisa ya. Juga bisa. Ya. Baik, ini ada yang telepon, kita terima lagi. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Mas Herno di Barenglingi. Baik, langsung kepada Ki Senggoro Bumi. Silakan, Herno. Ya, selamat malam Ki Senggoro Bumi. Selamat malam, Mas. Ini mau tanya. Ya, halo. Terus? Ah, gini, aku sebagai penjual pentol di Senggoro Bumi. Ya. Nah, kalau tiap bulan tuh kenapa ya? Aku punya apa itu namanya jualan itu kok selalu nggak pernah dapat uang itu habis. Habisnya itu lari diambil bangso apa itu namanya? Bangsa gaib kah atau keteledoran aku sendiri di Senggoro Bumi? Itu terasa hilang setiap hari atau gimana tadi? Enggak, satu bulan sekali. Satu bulan sekali? Satu bulan sekali itu sering hilang. Kadang-kadang itu mau untuk modal aja itu enggak ada kembali itu, itu uang maksudnya. Terus? Halo, Mas. Ya. Terus lanjut cerita.
Nah, kalau tiap bulan itu kok sering hilang itu kenapa ya si Sembara Guni? Oh, jadi intinya sering hilang itu apakah ada unsur goibnya atau memang keleteturannya mas sendiri gitu ya? Keleturannya mas sendiri gitu. Oh iya, iya memang benar. Baik, saya akan lihat. Oke, jangan ditutup teleponnya Mas Herno. Lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Ki Senggoro Bumi untuk menelusurkan penerawangan. Silakan. Ki Senggoro Bumi mulai diterawang. Mas, halo. Ya, gimana Ki Senggoro Bumi? Setelah saya telusuri itu tidak ada unsur dari goib, Mas. Murni kesalahannya Mas sendiri. Tidak ada unsur goibnya. Oh gitu ya. Mm-hmm. Sudah jelas? Okay. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya, kita sapa kembali untuk jimaters yang lain. Silakan 081 130 810 95. Malam hari ini juga mengaturkan terima kasih untuk Anda yang live streaming di channel YouTube Radio Istana FM Bojonegoro, mungkin lagi menyaksikan malam hari ini, lagi nonton bareng, lagi nobar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya. Malam hari ini adalah malam Jumat terakhir di bulan suci Ramadan ya, karena malam Jumat depan kita sudah memasuki yaitu bulan Syawal atau mungkin kita sudah masuk di hari raya Idul Fitri ya. Baik, tentunya juga bagi jimatres-jimatres yang ingin mengutarakan permasalahan Anda bisa di 081 130 810 95. Selamat malam, halo. Selamat malam Ki. Ya, dengan siapa di mana? Ini dengan Mas Kris. Di Magetan. Magetan. Monggo langsung kepada Ki Senggoro Bumi. Silakan Mas Kris. Saya punya cerita, waktu dulu kan SMA, saya itu kan di Malang. Nah, punya teman namanya Nanda. Itu wismanya di Kenanga, Ki. Nah, itu waktu itu saya kan di apa kasih tahu sama teman. Gini, apa teman saya bilang gini. Kamu enggak lihat itu teman kamu itu yang lagi kesurupan, katanya seperti itu. Masa? Nah, iya. Kamu datang aja ke sana, asramanya di Kenanga. Nah, itu waktu saya itu kan masih masih belum nikah, Ki. Gitu. Mm-hmm. Nah, itu waktu itu kan saya istilahnya kalau orang normal itu kan dipandangi matanya. Padahal yeah, saya kan nggak bisa lihat, cuma pakai mata hati aja gitu. Mm-hmm. Begitu saya pandang pakai mata hati saya itu, teman saya itu langsung noleh ke kiri ke kanan itu, terus saya merasa itu apa matanya itu terbalik itu loh, terus merah semua gitu loh, di tengah-tengahnya gitu loh. Nah, di samping kiri kanannya dia itu kan teman-teman saya juga sama-sama tunanetra nggak lihat gitu, tapi mm-hmm. saya merasakan di situ itu banyak ada pocong, ada kayak apa orang tanpa kepala dan sebagainya. Itu awalnya itu kan teman saya itu kan guyon gitu loh, memperlihatkan apa foto, terus kebetulan dia masih agak lihat sedikit gitu, langsung dia kesurupan gitu. Nah yang kedua itu saya akhir-akhir ini kan apa rasanya tuh nggak enak gitu loh, makan rasanya nggak bisa apa enak atau gimana loh. Soalnya kan malamnya itu kan kemarin apa puasa 2 hari itu saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak keluar rumah gitu, tahu-tahu itu merasakan bau kayak bangkai itu, sampai saya tuh nggak bisa
rasakan makanan itu. Itu kenapa ya? Apakah karena saya sakit atau gimana? Sekarang pun masih ada perasaan seperti itu? Iya, masih. Masih ya? Mm-hmm. Nah, terus yang pertama tadi itu di asrama itu tepatnya di PSBN Janti Budi Mulia Malang itu. Itu karo dari Pasar Bentul itu loh, dari pabrik Bentul itu sebelah selatannya. Kata orang apa warga kampung di situ, itu tempat SLB saya itu memang tempat gimana? Angker ya? Gitu ya. Mau tidak itu enggak enak daya sendiri. Ya. Itu ya, apa kontrol diri karena tahun 65 gitu loh katanya. Banyak yang mati di situ gitu loh. Ya karena dari cerita ini kan Koib sana sudah merasa, Mas. Jadi masnya juga harus berhati-hati juga ya. Selalu ya. Kontrol nah, saat cerita ini kontrol juga gitu. Nah, itu kan yang mengganggu teman saya itu apakah benar-benar dari penghuni situ apa apakah dari luar gitu. Apakah dari gangguan luar, kiriman atau apa? Soalnya dirasa saya itu ada double, dua kemungkinan. Kiriman bisa juga dari situ juga bisa. Mohon diterawang di yang jadi dua pertanyaan itu. Tadi ya? Iya. Baik. Oke, jangan ditutup teleponnya Mas Kris, lebih baik berdiam diri. Ya. Sambil berdoa untuk membantu kelancaran penelusuran penerawangan Ki Senggoro Bumi. Silakan mulai diterawang. Ya Mas Kris. Ya. Setelah saya telusuri, untuk pertanyaan yang pertama itu bukan dari luar, memang asli dari lingkupan situ, Mas. Banyak sekali ya. Tadi saya menjumpai tiga sosok, Mas. Yaitu sosok kuntilanak dan nenek-nenek dan satu kerdil, Mas, di situ. Oh, gitu ya. Untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua ini, tadi saya sempat juga melihat gangguan-gangguan yang Mas rasakan seperti badannya kurang enak, memang ada energi, cuma energi Mas, energi negatif yang memang nempel di Masnya tadi. Dan alhamdulillah sudah bisa saya netralisir, Mas. Oh ya, makasih Ki. Ya baik, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Kris. Ya, selamat malam untuk Anda yang dari Magetan. Baik, kita sapa kembali untuk jimatres yang lain. Terima kasih untuk Mas Yaski ya dari Ngawi. Ovi Puspitasari ada di Jember. Ya, terima kasih, salam jimatres juga untuk Mas Andri ya dari kawasan mana ini tadi? Terima kasih untuk Mas Andri ya dari kawasan Banten. Ya, salam jimatres. Kemudian Mbah Joyo Pilangkanor, terima kasih, salam jimatres untuk Anda. Kemudian juga Matur Suwun dari Kepoh Kidul. Terima kasih untuk semuanya. Silakan yang ingin telepon lagi, Anda bisa telepon di nomor 081 130 810 95 081 130 810 95. Ya, dari Sulistyo di Bunda Lumbalen, salam jimatres untuk Anda. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Kula mboten saged anu binten jadi sanggih. Waalaikumsalam. Kalih sinten Ibu? Bu Samija. Daleme Budi. Dungrejo ngumpak dalem. Dungrejo ngumpak dalem. Bu Samijah monggo, sampai no permasalahane nopo? Niki ngeten nggih, kula nderek tangklet. Yoga kula niki sakit pun 3 tahun kok dereng mboten kula pada sakit napa-napa suwan kok dereng waras, tasik
sakit mawon badane nyelot telas, nyelot kuru. Lah sakniki ngeten Bu, ngeten. Ndek ping kalihipun. Ngeten kula poteng, kula malih kamare sing kamare ngene putu kula niku lho. Kok kados senten sing nyeluk ngoten to gitu lemboten mantun nilem teng kamare niku. Sing diceluk sinten Ibu? Siska Mustiara Sari. Niku sing sakit niku nggih. Sing sakit Bu Sartini. Bu Sartini, heeh. Nggih. Ibuke Siska niku. Ibu Siska. Heeh, nggih. Pun 3 tahun. Pun 3 tahun nah, anak. Masalah penyakit. Terus. Masalah penyakit nggih. Ngumpak dalem nggih, Bu. Nggih. Kalih radio kan cedak, Bu. Jenengan beto mawon teng radio insyaallah kami bantu, Bu, kan nonton. Kan nonton masalah penyakitnya kan ngoten. Gitu. Nah masalah diceluk-celuk niku lho mengke sing sakit diterawang Bu, nah masalah penyakit langsung mawon cedak kali radio istana kan ngoten. Nggih. Nggih. Dadi sak wanci-wanci beto teng radio istana Ibu. Niku nggih. Heeh, dibeto teng radio istana kersane mangke dipun bantu ditambani Bu nggih. Niki ingkang dipun terawang niku kamar niku wau. Nggih, kamaripun wau mboten mboten wonten ingkang manggeni tilem teng riku Ibu. Mboten. Wonten ana apa mawon? Swara-swara napa wonten ingkang diwedeni ngoten? Nggih, gedike tok iki terusé nuju nggih enten tiyang dhuwur, nggih enten tiyang lamune petak ngoten terusé tok kiwa. Nggih. Kamar niku. Nggih, Bu. Jenengan ampun tutup teleponnya nggih. Niki badhe dipun terawang kalih Ki Senggoro Bumi, leres napa wonten setane demite napa mboten nggih. Nggih. Monggo Ki Senggoro Bumi mulai diterawang. Ibu. Kusundi. Masalah kamar niku mboten enten napa-napane, Bu, nggih. Niku halusinasi, nggih. Alhamdulillah aman, Bu. Niku halusinasi atau pikirane piyambak, Bu. Mboten enten jin sing ganggu ngoten mboten enten. Oh, ngoten. Nggih. Paham, nggih? Nggih. Nggih. Matur suwun, Bu, nggih. Nggih, matur nuwun yang ngeten nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu. Yang ada di kawasan Kedungrejo Ngumpak Dalem ya. Kalau mungkin anaknya yang sakit ya, ingin penyembuhan bisa dibawa langsung ke Radio Istana Ibu ya. Nah, ini kalau prakteknya Ki Senggoro Bumi hari Senin dan hari Selasa. Jadi dino Senin apa dino Selasa di Betong Riki Mawon nggih. Jam 09.00 esuk nganti jam 04.00 sore Ibu ya. Baik, kita sapa kembali untuk jimatres yang lain, silahkan langsung bisa telepon di nomor telepon 081-130-8109. Jangan lupa untuk ke jimatres-jimatres yang lagi menyaksikan live streaming di channel YouTube Radio Istana, untuk like juga untuk memberikan subscribe yang belum subscribe ya. Insya Allah nanti kita akan berikan THR untuk Anda ya, jadi para jimatres-jimatres persiapan untuk diri Anda nanti di sesi ketiga ya. Kita sapa untuk jimatres yang lain. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Halo. Langsung saja, Ibu. Ya, langsung saja. Tidak usah, tidak usah malu-malu. Langsung saja kalau punya permasalahan. Ya, siapa di mana? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Langsung, Ibu. Namanya siapa, dari mana? Langsung, Ibu. Ini dari saya, Bu Tuti, dari Ledok. Ledok mana, Ibu? Ledoknya mana, Ibu? Ledok Kulon, RT1. Nah, ya Ledok Kulon, karo istana kok sampai gak kerungu, Ibu. Ibu bangetan, rek. Monggo,
Badhe napa? Silakan langsung kepada Ki Senggoro Bumi. Halo ya, Ibu. Ki Senggoro Bumi, saya mau menanyakan itu loh. Iya, nanyakan apa Ibu? Langsung saja Ibu cerita, Ibu. Kemarin rumah saya pas hari malam Minggu. Sekitar jam 10 kurang, kok katanya ada anak kecil itu melihat katanya kayak semacam perempuan duduk di teras rumah pakai baju putih. Kata anak kecil itu ya? Terus saya pulang itu kok enggak dilihat apa-apa. Terus gitu anak saya pulang jam 1, sekitar jam 1:30 dia kok anak saya juga melihat sampai ke kamar mandi pun diikuti. Setelah balik rumah, dia katanya merinding, Bu, ada yang lihat gitu. Nah itu mohon diterawang sih, memang itu halusinasi anak saya atau memang benar ada gitu apa ya? Dia. Baik. Terus yang kedua. Ya, yang kedua. Yang kedua itu Ki. Yang saya kedua apa? Kok sering merasakan kayak ada aura-aura gimana gitu loh, setiap ada kayak mau kerasukan tuh dada saya terasa sakit. Itu memang halusinasi saya apa memang ada unsur apa ya Ki? Mohon diterawang. Bentar, siap. Kerasukan apa tadi? Setiap ada yang kerasukan apa? Halo Ibu. Iya, Ki, kemasukan, kayak kerasukan gitu. Setiap lihat orang kerasukan atau gimana? Maksudnya gitu. Saya sendiri. Oh. Kayak mau kerasukan. Kayak mau kerasukan gitu. Saya itu rasanya gimana ya? Iya. Baik. Oke. Dua pertanyaan langsung karena Anda menyaksikan live streaming, jadi memang agak sedikit ada jeda ya. Sebetulnya Ledok Kulon dengan radio istana hanya sekira beberapa kilometer ya, dekat sekali ya. Karena menyaksikan lewat live streaming mungkin ada jeda ya. Harusnya mendengarkan 95 FM juga bisa Ibu. Silakan Ki Senggoro Bumi untuk mulai di Terawang. Setelah saya telusuri, kedua pertanyaan itu memang sama, makhluknya sama yang dilihat pertama itu. Yang mau masuk ke ibu pun yang makhluk yang pertama dilihat anak-anak tadi. Dan alhamdulillah sudah bisa saya netralisir, Bu. Insya Allah sudah aman, Ibu. Memang benar ada unsur gaibnya, Ibu. Oke. Baik, terima kasih ya yang ada di Ledok ya. Anda menyaksikan lewat YouTube pasti ada jeda ya. Terima kasih untuk Anda. Silakan satu penelpon lagi sebelum kita break ya. Anda bisa telepon di nomor 081-130-8109. Yang lagi nobar, terima kasih untuk semuanya jimater-jimater yang lagi nobar malam hari ini. Terima kasih Wandi, ada di Ngelandian Kedung Tuban. Terima kasih, salam jimater untuk Anda. Kawan-kawan di Jawa Tengah semuanya, kemudian juga di kawasan Ngawi, di kawasan Nganjuk, semuanya terima kasih. Salam jimatres untuk Anda. Baik, Ki Senggoro Bumi, kita istirahat dulu, nanti dilanjutkan di sesi selanjutnya untuk sesi bersama. Nah, tetap bersama kami di Jimat Sajian Malam Jumat, menguak tabir-tabir misteri.
Ki Senggoro Bumi adalah paranormal dari Jimat Radio Istana FM Bojonegoro. Beliau buka praktek di Radio Istana FM pada hari Senin dan hari Selasa jam 9 pagi sampai dengan 4 sore. Nah, bagi jimater-jimater semua yang punya pengalaman misteri atau mungkin juga punya cerita-cerita misteri, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur. Atau bisa email di banu_istana@yahoo.co.id. Bisa juga inbox di Facebook Ki Banu Asmoro. Dan bagi jimater-jimater yang ingin siaran langsung untuk menceritakan secara langsung misteri Anda, Anda bisa daftar atau mungkin bisa menghubungi saya, baik inbox atau memang lewat WA juga bisa ya. Dan yang lagi menyaksikan live streaming di channel YouTube, terima kasih untuk semuanya, subscriber semua. Yang sudah like juga terima kasih, yang belum like silakan untuk like, share. Kemudian juga jangan lupa untuk bisa bergabung bersama kami. Anda bisa klik tombol gabung ya. Ada keuntungan-keuntungan dari kita tim Jimat untuk Anda spesial bagi jimaters-jimaters semua. Klik saja tombol gabungnya. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan bagi-bagi THR nanti di paruh ketiga bersama saya, Ki Senggoro Bumi, juga Master Soleh tentunya ya. Tetap bersama Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Punya cerita dengan judul Petaka Saat Menolak Mengorbankan Anak Sebagai Tumbal Pesugihan. Pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, inilah kisah pesugihan yang tentunya bisa berujung petaka. Makanya jangan sampai main-main dengan pesugihan. Semua orang sudah tahu bahwa ketika mengikrarkan diri pada setan, maka akan ada tumbal yang harus dikorbankan. Jika tidak dilaksanakan, petaka pun akan datang menghampiri, entah secara langsung ataupun secara perlahan. Tapi yang jelas petaka itu pastilah datang. Seperti halnya kisah yang dialami oleh Lukito yang akhirnya harus meregang nyawa karena telah menolak menumbalkan anaknya setelah dirinya merasakan kekayaan akibat ritual pesugihan yang dilakukannya. Kala itu waktu telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Di sampingnya terlihat Edi, bukan nama sebenarnya, yang tengah tertidur pulas sambil memeluk jaket pemberiannya 1 tahun lalu. Ketika Lukito sekeluarga merayakan keberhasilan Edi naik ke kelas 3 SD dengan peringkat juara kelas. Karena tidak tega melihat buah hatinya kedinginan, Lukito pun lantas membuka jaket yang dikenakannya untuk menyelimuti tubuh mungil Edi. Res area pada malam itu tidak terlalu sepi, sehingga Lukito merasa nyaman untuk bisa beristirahat sejenak di sana.
Selain itu, alasannya untuk menempikan mobilnya di res area pada pukul 2 pagi adalah karena dirinya merasa kelelahan setelah sebelumnya melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, kabur dari kejaran polisi. Lukito, kamu harus mengorbankan anak itu atau akan ada akibat yang harus ditanggung. Ingat ucapan seorang dukun pada Lukito. Mendengar ucapan itu, Lukito lantas membalasnya dengan makian dan sumpah serapa. Mana mungkin ia rela menjadikan anak kesayangannya sebagai tumbal pesugihan. Tak ingin terlalu memikirkan, kan, Lukito lantas mulai mengemasi beberapa pakaian serta keperluan Edi. Anaknya yang sedang menonton televisi pun dibuat bingung oleh ayahnya yang terlihat menangis sambil menenteng-nenteng tas. Edi sayang, ayo sekarang kita pergi ke rumah nenek. Pujuk Lukito. Lukito bersama sang buah hati pun mulai bergerak dari rumahnya menuju rumah ibunya. Selama dalam perjalanan, Lukito teringat masa lalu dengan keluarga kecilnya, di mana hanya ada kebahagiaan yang menyelimuti. Akan tetapi kebahagiaan itu harus sirna, hanya untuk memenuhi egonya semata. Lukito sendiri merupakan seorang pengusaha ternama di kotanya. Ia memiliki berbagai macam bisnis, mulai dari toko, jasa persewaan, dan lain sebagainya. Selain itu, Lukito juga memiliki sawah yang luasnya berhektar-hektar, serta peternakan yang berada tidak jauh dari kediamannya. Kekayaan yang dimiliki Lukito pada saat itu merupakan buah dari kerja kerasnya selama belasan tahun. Akan tetapi, beberapa bulan terakhir bisnis yang dijalani Lukito mengalami penurunan yang cukup signifikan. Semua tokonya tidak lagi dipenuhi oleh para pembeli sebagaimana dahulu. Hal ini menyebabkan Lukito khawatir bisnis yang dirintisnya akan bangkrut. Terlebih popularitasnya sudah mulai menurun karena munculnya pengusaha-pengusaha baru dengan ide dan barang dagangannya yang lebih fresh. Meskipun sang istri sudah mengingatkan Lukito untuk tidak memikirkannya terlalu berlebihan, namun pikirannya tetap saja kalut. Hingga akhirnya ia pun mengambil jalan pintas agar kehormatan serta kepopulerannya kembali melambung. Ia kemudian menemui seorang dukun yang ternama di kotanya. Mbah Dukun sendiri dikenal sebagai dukun sakti mandraguna yang dapat mengabulkan semua permintaan dari para pelanggannya. Reputasi serta testimoni yang bagus membuat Mbah Dukun dipuja oleh mereka yang berduit dengan usaha yang sedikit. Karena kesaktiannya itu, maka tak heran jika Mbah Dukun menetapkan tarif yang sangat tinggi untuk sekali praktek pesugihan. Lukito yang sudah tahu akan hal itu lantas datang menemui Mbah Dukun dengan membawa uang belasan juta rupiah. Permintaan Lukito pada Mbah Dukun sederhana, bisnisnya bisa makmur seperti dulu sehingga terhindar dari kebangkrutan. Setelah semua persiapan selesai, ritual pesugihan pun dilakukan. Setelah selesai, Mbah Dukun lantas berucap bahwa Lukito dengan bisnisnya akan kembali ke puncak. Dalam 4 hari kamu akan kembali menjadi orang nomor 1 di desamu. Sebagaimana ucapan dari Mbah Dukun, Lukito akhirnya berhasil terhindar dari kebangkrutan. Tiap harinya tokonya penuh sesak oleh para pelanggan. Bahkan dalam sebulan, ia berhasil meraih pendapatan yang tidak bisa dicapai sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat Lukito senang bukan kepalang. Sayangnya, ia lupa
bahwa terdapat syarat yang harus dilakukan untuk dapat mencapai ke titik tersebut. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kesuksesannya pun akan berakhir dengan singkat. Mbah Dukun yang telah mengetahui kelancaran bisnis Lukito kemudian mengingatkan Lukito akan syarat yang harus dipenuhi. Akan tetapi, ucapannya malah dibalas dengan cacian serta sumpah serapah dari Lukito. Kamu jangan main-main Lukito. Dia sudah memenuhi permintaan kamu. Sekarang kamu harus membalasnya atau sesuatu yang buruk bisa menimpamu. Ucap Mbah Dukun mengingatkan. Aku tidak mungkin menumbalkan anakku sendiri, Mbah. Lukito pun menganggap bahwa ucapan dari Mbah Dukun hanya gertakan semata. Sampai pada akhirnya, ia mengetahui bahwa kesialan benar-benar akan menimpa dirinya setelah istrinya meninggal dunia satu minggu setelah pertemuan terakhirnya dengan Mbah Dukun. Tim dokter yang melakukan otopsi terhadap jasad istri Lukito pun dibuat kebingungan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Di sisi lain, Lukito sebenarnya sudah tahu penyebab kematian dari istri yang dicintainya itu. Saya sudah peringatkan sebelumnya, Lukito. Tapi kamu tidak menuruti perkataan saya. Kamu harus mengorbankan anak itu atau akan ada akibat yang harus ditanggung. Sialan kamu, Mbah. Jangan main-main kamu sama saya. Semoga kamu membusuk di neraka atas apa yang kamu perbuat. Balas Lukito yang marah atas apa yang terjadi kepada istrinya. Meski telah diperingatkan, Lukito masih saja tetap ngeyel. Hingga pada akhirnya, bisnis yang dibangunnya pun musnah karena sepi pengunjung. Bahkan sawah miliknya yang biasanya menghasilkan padi-padi yang gemuk, tiba-tiba saja dilanda hama sehingga gagal panen. Rasa frustasi dari Lukito semakin menjadi ketika salah seorang kepercayaannya memberi kabar bahwa dirinya kini tengah diburu polisi. Saat itu pula Lukito memutuskan untuk kabur bersama dengan Edi anaknya. Dari semua hal itu, semua kejadian yang terjadi pada akhirnya membawa Lukito sampai ke titik di mana mobilnya hilang kendali dan menghantam pohon dengan kecepatan tinggi. Sehingga titik di mana ia sadar bahwa kematian adalah hal yang harus ditanggung ketika bermain-main dengan setan. Itulah Jimatres-Jimatres dimanapun. Sedikit cerita mengenai pesugihan tentang tumbal yang dikurbankan. Makanya jangan sesekali mengorbankan hati nurani Anda, iman Anda, dan keluarga Anda untuk hanya kenikmatan sesaat duniawi saja. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata tanpa rekayasa dari pengguna Tetes Air Pro. Assalamualaikum, kula Dimitri wonten Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Umur kula 60 tahun. Kerjaan kula bakul ayam. Meripat kula niku sakit. Sakite rasanya panas. Gambar kedhep niku sakit, panas ngantos enten 5 tahun. Kula mireng radio Astana, Kerpro niku kula tetesne sak botol dereng telas empun mari. Sakniki ra panas, saiki iso nyang pasar malih kula kanu kerjaan nang pasar. Iki kesan-kesan kula sedoyo mawon dulur kula enten Bojonegoro, lek lara mata kaya aku tetesno Kerpro sak tetes, kasiate nyos saestu.
Demikian tadi kesaksian nyata tanpa rekayasa dari mereka yang sudah merasakan khasiat tetes Air Pro, tetes yang mengandung bahan herbal pilihan. Air Pro, tetes yang terbukti lebih ekonomis, cukup diteteskan 2-3 tetes 3 kali sehari. Air Pro sudah terregistrasi di BPOM RI dan bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Air Pro bukan mukjizat tapi muzarab. Satu tetes terasa khasiatnya. Salam sehat Air Pro. Dapatkan tetes mata Air Pro di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro. Iki lo dulur, bukti lan saksi nyoto sing wis mari saka leloro sakwise melu terapi sehat Istana. Ohne jalane angel ya. Dia tau tuku ngriki ngaten berpunya semaput rasane. Nggih, sebab. Jalan-jalan hebat tuh. Dia kok semaput. Nah, dia gua celak rapisan lah mas. Nah, kamu tuh sakit apa? Tiang-tiang ngebentak. Saya pun tinggal tidur. Mojo. Nggih, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Kagem panjenengan ingkang sakit stroke, asam lambung, asam urat, saraf kecepit, darah tinggi, kolesterol, ambeien, diabetes, pengapuran tulang, darah tinggi lan liyane. Monggo, derek terapi sehat bareng ahli terapis Istana. Monggo, sami rawuh wonten Radio Istana FM Bojonegoro. Saben dinten Sabtu, Minggu, Senin, lan Selasa jam 09.00 isuk ngantos sekawan sonten. Terapi sehat Istana, tombo teko, loro lungo. Hei, esok-esok kok wis mbantingi wajan karo sombal sambel iki. Janjane ono apa to, Mbak? Sambel-sambel wong aku iki lagi supel karo bojoku kok. Mergo mau bengi loyo, ora petenaga blas. Sebel aku. Walah, Mbak, bojoku malah ganas ora pakat lho. Kuat tahan lama sisan. Aku sampe kewalahan lho, Mbak. Kok iso? Yo iso to, Mbak. Bojoku kan ngombe Fitmen. Staminane bener-bener kayak Superman lho, Mbak. Tapi aman to? Dijamin aman, berizin BPOM lan halal. Ya, Fitmen, rahasia pria perkasa diranjang. Berani jamin ampuhnya, 5 kali lebih kuat tahan lama. Minum sekali, khasiatnya bisa sampai 3 hari. Aman karena sudah berbadan POM dan bersertifikat halal. Tanpa efek samping, terbukti, teruji, dan berkualitas tinggi. Manfaat Fitmen, diantaranya melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan hormon testosteron, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, meningkatkan kekuatan dan size otot, membantu ereksi secara maksimal dan menambah durasi. Fitmen isi 3 saset harga Rp220.000 bisa Anda dapatkan di studio Radio Istana FM Bojonegoro. The best music and information. Amplify Istana FM. Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dengan judul Hantu di Kampungku. Senja hari sekitar bulan Juni tahun 2005, saya sedang santai-santai duduk di teras rumah menikmati pemandangan matahari yang mulai terbenam, cuitan riuh burung-burung yang mulai terbang kembali ke sarang, dan suara cicitan yang mengiringi terbang senyap dari kampret atau kadang-kadang kalong yang baru keluar mencari mangsa menghiasi langit yang mulai temaram.
Sesekali terdengar bunyi jangkrik dan serangga malam lainnya. Sementara di kejauhan terdengar sayup-sayup kumandang azan maghrib. Malam itu nyamuk banyak sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kagak beres nih. Masuk ah, lama-lama di luar bisa-bisa balik liburan badan penuh koreng ini. Kerutuku sambil bangkit dari tempat duduk bersiap masuk ke dalam rumah. Baru saja berdiri tiba-tiba terdengar suara mendesit. Diikuti dengking anjing-anjing milik Pak Hartono tangga. Cuma beliau yang memiliki kawanan anjing berjumlah 8 ekor yang terletak selang beberapa rumah di sebelah kanan yang tak berapa lama disusul bunyi riuh suara gonggongan dari anjing-anjing itu. Aku terpaku diam sesaat di tempat, kemudian mengenakan sandal yang berhamburan dekat keset di teras entah milik siapa dan perlahan berjalan ke halaman menuju pintu pagar depan rumah. Di tengah perjalanan aku memungut batu seukuran kepalan tangan sementara gonggongan anjing semakin keras. Ketika saya sudah keluar dari halaman dan berdiri sambil celingak-celinguk di depan pintu pagar, tiba-tiba sebuah cahaya kuning terang menyorot membutakan mata saya, menghampiri dari arah kanan dengan kecepatan sedang. Ketika batu hampir melayang ke cahaya itu, saya menurunkan lengan dan segera lari sekencang mungkin, kembali memasuki karena melihat cahaya itu berasal dari sebuah sepeda motor dengan pengendara yang familiar. Ya, siapa lagi kalau bukan Om Johan? Tapi yang membuat saya lari dan ingin menutup pintu pagar depan, bukanlah karena melihat sosok Tambun yang tampak tidak proporsional di atas motor bebek yang dimodif hingga jadi ceper, tetapi karena kumpulan anjing yang berlari mengejar di belakang sambil menyalak-nyalak ganas dan memamerkan gigi taringnya. Begitu melihat saya, Om Johan segera membunyikan klakson sepeda motornya berulang kali sambil berteriak panik. Oi, tungguin Om, oi. Jangan ditutup dulu pintu pagarnya. Om Johan pun menarik gas motornya sampai habis. Motor pun menggerung-gerung dan bertambah kencang. Dan dengan gaya bak pembalap Captong Engdan, Om Johan ngedrift masuk ke halaman rumah. Dan kami dengan seketika pun menutup pintu pagar agar anjing-anjing pengejarnya tidak ikut masuk. Setelah itu pun aku tergopoh-gopoh menghampiri Om Johan yang sedang turun setelah memarkir motornya di samping rumah. Sementara anjing-anjing milik Pak Hartono terus menggonggong tak kesetanan dan membentur-benturkan diri ke pintu pagar. Om, kenapa asu-asu kuwi kok ngudak sampean, Om? Ya no. Lah mang, Om kan gak sengaja melindes buntute salah sijine sing rupane coklat belang putih kuwi lho. Salah dhewe turun ning tengah dalan. Untung ae sirahe ra keplindes, mang. Saya pun cuma tepuk jidat sambil geleng-geleng kepala. Pantes saja Om Johan dikejar satu kawanan. Soalnya yang dia lindas itu si Bruno, ketua geng anjingnya Pak Hartono. Nah terus tumben kok rene? Ini ngopo? Om ya pengen ketemu bapakmu toh. Mau ngurus sertifikat tanah sing lagi ae dituku dek nane kae lo. Teko ngone koncone Om. Lah, lagi 15 menit ae bapak keluar ngelayat koncone kerja sing lagi meninggal kemarin. Si Pak Edi kuwi lo. Aduh lah piye ki? Si abang kok gak ngabari aku toh? Sampai jam piro mereka ngelayat? Kurang tahu aku Om. Tapi biasanya nek ngelayat jam sak mene ki ya wis mulai. Oh ya wis. Om tak enteni wae. Wong santai kok. Ya wis Om, ayo lungguh santai ning teras ae. Om lungguh ae kono, aku tak jupuk obat nyamuk kalian njaluk mbok ni gawe no es teh manis karo camilan. Gak usah repot-repot. Tak Om, jenenge ya ning tamu ya piye neh kok ya. Tak berapa lama kemudian setelah kami rileks dan ngobrol gosip-gosip terkini sembari menikmati camilan dan es teh manis, Om Johan merokok saku depan dari bajunya, yaitu korek beserta rokoknya.
jam menunjukkan pukul 8 malam. Om, gak neng cerita weden-weden ngono, Om. Ya neng, kedadiane malah lagi-lagi aiki. Lah lagi ceritane piye, Om? Pengin ngerti ceritane to. Ya wis tak critakno iki ya. Kemudian Om Johan mulai bercerita. Cerita ini dimulai saat Om Johan berjalan-jalan di kampung yang penuh dengan misteri dan katanya angker. Pada waktu itu, karena belum ada listrik masuk ke kampung di wilayah Bojonegoro sebelah barat. Waktu itu malam Jumat Legi. Om Johan berjalan mau pulang ke rumah setelah begadang dari sebuah warung di pinggir jalan. Dan saat tiba di depan sebuah rumah yang lama sudah tidak ditempati, di pinggirnya ada lahan kosong. Dibantah dari mana perlahan-lahan kabut tipis seperti embun mulai menyelimuti lahan kosong itu, dan ketika itu juga terdengar letusan pistol sebanyak 4 kali, kemudian senyap. Saya pun takut dan panik. Tika kabut yang semula seperti melata di tanah tiba-tiba dalam sekejap naik membuat pemandangan desa tampak kabur, dan tiba-tiba tampak sosok-sosok muncul berjalan di tengah-tengah kabut. Pada mulanya hanya terlihat seperti bayangan, kemudian semakin lama sosok-sosok itu memadat menyerupai orang-orang tanpa pakaian berkulit warna kelabu dengan wajah amat pengis tanpa belas kasihan dan berbagai senjata digenggam di tangan. Ada puluhan sosok yang muncul bersenjatakan parang, golok, tombak, dan lain-lain. Saya pun terpaku tak mampu bergerak maupun bicara. Sosok-sosok itu perlahan-lahan mendekati saya. Kemudian lagi muncul makhluk yang lebih mengerikan. Tubuhnya mirip manusia gempal dengan tinggi 5 meter lebih. Kulit berwarna merah muda seperti kulit yang terkelupas akibat terbakar. Dengan lengan dan tungkai yang kecil pendek tidak proporsional, kepalanya menyerupai kepala orang utan, tetapi hanya memiliki satu mata yang amat besar di dahinya dan memancarkan sinar kekuningan. Terlihat juga gigi seri besar-besar berwarna hitam yang mencuat tak beraturan dari bibirnya. Makhluk ini tertawa-tertawa seperti orang gila dengan suara berat menggema. Melihat di kedua tangan makhluk itu tergenggam tubuh manusia, diam tak bergerak, tanah bergetar di setiap langkah makhluk itu. Dan makhluk-makhluk bayangan dengan senjata beracun semakin mendekati posisi dari saya. Tiba-tiba saya tidak tersadarkan diri melihat ayunan golok yang mengarah kepada saya. Pagi harinya saya ditemukan oleh teman, dan tentunya saya kaget bukan kepalang. Saat itu berada di bawah pohon peloso, tepatnya di tengah hutan belantara. Itulah cerita saya mengenai pengalaman ketemu hantu di kampung yang penuh dengan angker misteri. Dengan selesainya cerita saya itu, kemudian saya bersama keponakan tidur malam di rumah keponakan saya itu, karena saya tidak berani untuk pulang kembali. Itulah cerita singkat saya bersama tim Cima.
Jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, kembali kita bersama tim Jimat, saya Ki Banua Semoro. Dan perlu diketahui para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, malam ini adalah merupakan malam Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Dan malam hari ini, sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita malam Jumat depan kita break di Jimat tidak tayang karena hari raya Idul Fitri, dan nanti kita akan tentukan untuk Jimat selanjutnya tayang mulai tanggal berapa ya. Dan malam hari ini tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir di studio dua paranormal saat ini. Nanti di penghujung acara akan menyampaikan petuah-petuahnya kepada para jimatres, mungkin ucapan-ucapan di bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Dan tentunya juga para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, malam hari ini yang lagi menyaksikan live streaming, terima kasih. Dari Master Soleh sendiri, malam hari ini mungkin akan ada yang disampaikan di penghujung bulan suci Ramadan pada para jimatres, saya persilakan ini. Ya, para jimatres semuanya, seperti yang disampaikan Ki Banu, malam ini adalah malam Jumat terakhir di bulan suci Ramadan ya. Sebelumnya saya akan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin karena saya adalah manusia biasa yang banyak kekurangan. Salah satu penyebab penghalang dari kehidupan kita adalah kita tidak mau saling memaafkan. Gunakan momen hari raya Idul Fitri ini untuk saling memaafkan. Sekali lagi saya Master Soleh mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Salam Jimatres, salam satu misteri. Terima kasih Master Soleh. Ki Senggoro Bumi, silakan. Ya, tentunya sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Tentunya bulan suci Ramadan adalah tempat untuk memperbaiki hablum minallah, tentang hubungan manusia dengan Allah. Nah, sebentar lagi kita akan menuju hari raya Idul Fitri, itu adalah hablum minannas, tentunya hubungan sesama antar manusia. Tidak lengkap kalau kita hanya memperbaiki tentang hablum minallah, tentunya hablum minannas juga kita perbaiki. Mari kita sama-sama saling bermaafkan tentunya, dan saya juga mengucapkan minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk saudaraku jimatres dimanapun berada, kalau saya ada salah maupun itu disengaja maupun tidak sengaja, tentunya manusia tempatnya salah dan dosa. Tentunya mari kita kembali fitri lagi, kembali suci lagi seperti bayi yang lagi lahir. Saya Ki Senggoro Bumi, salam jimatres, salam satu misteri. Terima kasih Master Soleh, Ki Senggoro Bumi. Kita nanti bisa siaran lagi setelah hari raya Idul Fitri ya. Terima kasih waktunya malam hari ini sudah bersama tim Jimat, juga bersama para jimatres-jimatres. Nanti yang terakhir saya sendiri akan menyampaikan THR untuk para jimatres-jimatres ya. Matur suwun Master Soleh juga Ki Senggoro Bumi. Baik, jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, sebelum saya akhiri perjumpaan malam ini, ya ini adalah malam terakhir, malam Jumat di bulan suci Ramadan, dan malam Jumat depan, Jimat tidak tayang live di 95 FM, ya. Kalau lewat channel YouTube, insya Allah nanti juga masih memberikan cerita-cerita misteri. Namun di Radio Istana, kita break karena kita hari raya, jadi Jimat tidak tayang di 95 FM, Istana Radio Bojonegoro. Semoga di channel YouTube tetap tayang ya, namun di 95 FM tidak tayang ya. Jadi mohon maaf untuk para jimatres-jimatres semua. Malam hari ini saya punya THR Rp250.000 persembahan dari tim terapi sehat Istana ya. Rp250.000 yang bisa menjawab pertanyaan saya. Nanti akan saya ambil satu orang jimatres bisa mendapatkan THR dari tim terapi sehat Istana, juga dari tim Jimat.
malam hari ini Rp250.000 akan menjadi milik para jimatres-jimatres semua sebagai rasa cinta saya untuk membagikan sedikit hadiah untuk para jimatres semua. Pertanyaannya saya gampang sekali untuk Anda. Silakan live chat ya. Sebutkan nama, alamat dan jawaban. Hanya itu saja. Nama, alamat dan jawaban. THR Rp250.000. Pertanyaannya, malam ini malam keberapa bulan suci Ramadan? Malam ini malam keberapa bulan suci Ramadan? Silakan langsung mulai dijawab di live chatnya YouTube ya. Jangan lupa untuk like dulu ya. Jangan lupa untuk like dulu ya. Di like dulu ya. Jangan lupa untuk like dulu. Silakan untuk like dulu, kemudian subscribe. Jawab pertanyaan saya. Malam ini malam keberapa bulan suci Ramadan? Saya akan bagikan satu orang ya, satu jimatres, yaitu Rp250.000 persembahan dari terapi sehat Istana. Iki lo dulur, bukti lan saksi nyoto sing wis mari saka leloro sakwise melu terapi sehat Istana. Ohne jalane angel. Dia tuh dukung gringing ngaten berpengaruh semaput rasane. Nggih, sebab. Kadang-kadang kok sembuh, dia kok semaput. Nah, dia gua celak rapi sana, Mas. Nggih. Lah kan butuh sakit rahang, tiang-tiang ngeteng bentengkat. Saya pun tinggal tidur. Mujo. Nggih, alhamdulillah nggih. Kagem panjenengan ingkang sakit stroke, asam lambung, asam urat, saraf kecepit, darah tinggi, kolesterol, ambeien, diabetes, pengapuran tulang, darah tinggi, lan liyo-liyane. Monggo, derek terapi sehat bareng ahli terapis Istana. Monggo, sami rawuh wonten radio Istana FM Bojonegoro. Saben dinten Sabtu, Minggu, Senin, lan Selasa, jam 9 esuk ngantos sekawan sonten. Terapi sehat Istana, tombo teko, loro lungo. The best music and information. Lentify Istana FM. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Andi dengan judul Wetenan Lampu Mlaku. Kejadian iki dialami Pak Lekku nalika Pak Lekku ya iku Haryoto isih merantau ana ing Sumatera ya iku ning Pekanbaru. Saben dinane Pak Lekku ya iku tugas jaga malam, jaga sawit ana ing alas. Lahan sawit sing dinggo kerja Pak Lekku lan kanca-kancane ambane sekitar 100 hektar uga cukup angker kahanane. Mergo akeh wit-witan gedhe lan grumbel. Bengi kuwi Pak Lekku diajak siap-siap tugas jaga malam. Pak Lekku banjur nggawa senter lan sarung. Pak Lekku ra dhewekan lan koncone sing jenenge Dai. Tugas malam sing dilakoni Pak Lekku mung wong lorunan mergo koncone Pak Lekku ana sing mulih kampung dadine mung wong loro. Dai sing duwe sifat jerih
ora ado-ado saka Pak Liku. Wengi kuwi krasane hawane adem banget. Pak Liku krasa awake ora kepenak. Pak Liku lan Dai banjur nglanjutno perjalanan ana ing pos jaga malam. Dai sing duwe sipat jerih ora ado saka Pak Liku banjur ngomong. Dar, cepat-cepat nek mlaku alon-alon wae lho. Ya bro, iki wis alon oleh ku mlaku. Aja wedi-wedi to. Pak Liku lan koncone ya iku dak ngrasa hawa ora kepenak. Hawane krasa adem, krasa atis. Dai banjur ning mburine Pak Liku lan ora pati suwe. Dekne mergo wedi ra karo-karuan. Krungu asu juguk padha saut-sautan. Pak Liku nganggep iku hal biasa mergo lokasine ana ing alas. Aku wedi har. Ora apa-apa. Wis ayo to diterusno. Ora apa-apa. Banjur Pak Liku petuk wong tuwa nggawa lampu petro makang padang banget. Pak Liku lan Dai banjur nyedaki wong tuwa kuwi mau. Aneh. Saya cedak wong tuwa kuwi malah dadi wedenan. Sirah kang padang banget. Pak Liku lan Dai kaget setengah mati mergo wedenan sirah kuwi mau ora pati suwe nyedak. Pak Liku banjur maca surat-surat Al-Qur'an sak isine. Ora pati suwe wedenan kuwi ilang. Mbuh ning ngendi parake? Iki cerita saka aku Andi. Bersama tim Cimat. Kembali tim Jimat bersama Anda. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Malam ini adalah malam Jumat Pon. Malam yang disaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya, Ki Banu Asmoro, bersama tim Jimat Ki Senggoro Bumi juga Master Soleh. Malam ini hadir tentunya sudah membuka tirai-tirai pada malam Jumat Pon. Di malam ke-25 bulan suci Ramadan tahun 1421 Hijriah. Bagi jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Malam ini merupakan malam Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Ini merupakan siaran terakhir di bulan suci Ramadan. Dari tahun kemarin bulan suci Ramadan sampai sekarang sudah setahun penuh. Tim Jimat bersama Anda. Dan tentunya juga selama kita siaran, mungkin ada salah kurang dari kita semua tim. Baik itu perkataan atau mungkin tingkah laku kita kurang ada sopan santun. Atau mungkin yang disengaja pun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa, saya juga mengaturkan terima kasih selama ini atas dukungan atensi kebersamaan Anda bersama tim Jimat. Baik yang sudah masuk di grup Facebook Jimatres Istana FM. Atau mungkin juga untuk subscriber semua yang malam hari ini terlalu menyaksikan tayangan di channel YouTube Radio Istana FM Bojonegoro. Saya mengaturkan terima kasih juga untuk kritik, saran, masukan-masukan dari seluruh jimatres-jimatres senusantara. Karena kritikan, saran, masukan dari Anda selalu kami butuhkan supaya bisa berkembang channel YouTube kita dan siaran Radio Istana, khususnya acara Jimat Sajian Malam Jumat. Jangan lupa keuntungan yang bisa Anda dapatkan di channel Jimat Radio Istana FM. Anda bisa live lewat YouTube, Anda juga bisa live lewat Radio Istana Bojonegoro. Jangkauan kita luas. Radio Istana Bojonegoro bisa didengar di seantero Nusantara, khususnya wilayah Jawa Timur dan wilayah Jawa Tengah. Apalagi didukung dengan live streaming, kita bisa didengarkan di seluruh Nusantara. Nah, bagi para jimatres-jimatres yang ingin bersama kami, bergabung bersama kami, silakan. Anda bisa tombol gabung di channel YouTube Radio Istana FM. Ada keuntungan-keuntungan yang kita berikan kepada para jimatres semua. Anda bisa pilih tiga kategori. Yang pertama adalah jimatres setia, kemudian jimatres sejati, dan jimatres eksklusif.
Tinggal pilih bergabung bersama kami. Dapatkan keuntungan-keuntungan yang kami persiapkan untuk Anda. Bisa berbincang langsung dengan tim GMAT, bisa kita sapa langsung, video call, konsultasi, pelatihan, dan lain sebagainya. Anda bisa bergabung di channel YouTube Radio Istana FM. Ingat, ada 3 kategori, GMAT tersetia, GMAT tersejati, dan GMAT tereksklusif. Silakan klik tombol gabung. Baik, Anda yang punya cerita-cerita misteri, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM. Atau mungkin Anda ingin langsung menceritakan melalui channel YouTube Istana atau langsung siaran bersama saya, bersama tim GMAT di Radio Istana FM, Anda bisa datang langsung ke studio Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Hubungi saya atau inbox dulu di Facebook saya Ki Banu Asmoro, atau bisa telepon WA di nomor saya 0852-338-31337. Kalau mungkin tidak berkenan hadir, Anda kirimkan melalui diketik atau mungkin ditulis tangan, silahkan kirimkan. Bisa email di banu_istana@yahoo.co.id, inbox di Facebook Ki Banu Asmoro. Terima kasih untuk semuanya. Nah, malam hari ini tadi sudah saya janjikan ada Rp250.000 persembahan dari tim terapi sehat Istana, juga tim GMAT THR yang kita berikan di akhir perjumpaan GMAT malam hari ini. Ya, tadi pertanyaannya adalah malam ini malam keberapa di bulan suci Ramadan? Yang benar adalah malam ke-25. Ya, selamat yang menjawab benar ya. Selamat yang menjawab benar, karena kita akan ambil satu pemenang ya. Dan kita sudah dapatkan satu pemenang. Ya, selamat saya ucapkan untuk Anda, GMATRES dari Modo Lamongan yang bernama Eko Wahyudi. Selamat untuk Eko Wahyudi, GMATRES dari Modo Lamongan. Anda berhak mendapatkan THR dari tim GMAT malam ini. Silakan bisa diambil dengan membawa fotokopi KTP besok ya, sebelum hari raya Idul Fitri. Terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah acara GMAT malam hari ini. Insya Allah GMAT akan tayang kembali setelah habis hari raya Idul Fitri. Dan di 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Kalau di YouTube insya Allah kita bisa siaran langsung terus ya. Kalau di Radio Istana untuk malam Jumat depan kita break atau mungkin kita libur dulu. Tidak tayang GMAT ya. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi mohon maaf Ki Banu Asmoro bersama tim GMAT. Kalau ada salah kurang, ada salah kata kita dan sebagainya. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Kemudian juga saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, untuk semua pejimatri-jimatri semua, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Salam jimatres, salam satu misteri. Au. Cerita dengan judul Popok WW kiriman FX Subroto. Rikolo tahun 1912 lemah pekarangane duwe drono isi jembar lan wuto turung kelong diris-iris bokos titik krono drono ketrayek wuto lemah pekarangan ing buri umai drono mau jembari ora kurang soko karo tengah ewu meter persegi. Ora krono anggone tuku nanging mujutake lemah warisan soko wari rejo
Bapak Idrono, kang mantan lurah. Drono muno mujutake anak ontang anting. Maneko warno wit-witan pukul ing pekarangan mau. Ono sing sengojo ditandur, uga ono sing tukul karepe dhewe. Sing paling akeh wit nongko. Isih gori durung dadi nongko, kerep ditebas dening Buyati, bakul gudeg kondang neng kutha Yogya. Bakul gudeg mau seneng nebas gori mrono merga Drono ora tau pasang rega dhuwur. Biyen dening Warireja ning poncot-poncot pekarangan mau ditanduri wit klopo. Bejane Drono ora nandur nanging kebagian ngunduhi. Saben-saben panen klopo eman dene Drono kang sejatine tedhak turune wong desa Kluthuk ora seneng marang donyaning tanem tuwuh. Trimo nyambut gawe ning kutha senajan asile ora sepira. Ora aneh menawa lemah pekarangan mau ora kopen. Kang Man, mampir kene sik. Bengoke Drono nalika weruh ketibanging Saiman. Dibengoki Drono Saiman bungah. Iku ateges Drono mbutuhake tenagane. Disroyo resik-resik pekarangan, menakake pager, ngrempeli pangwit-witan sing godhonge wis ngrembuyung lan opek klopo. Klopo sing neng lor kulon kae lho, Kang. Katone kok wis tuwa-tuwa karo dirisi sisan godhonge sing wis dadi blarak. Ngono pakoning Drono. Beresno. Ning sisuk ya. Dina iki aku wis anu e, oleh job ngene Pak Kirjo menyang sar kewan. Pak Kirjo arep tuku wedhus jarep kanggo kekahan. Wangsulaning Saiman. Esoke Saiman teko. Drono wis mangkat kerja ning kutha. Wis ngerti welinge Mas Drono to, Kang. Nanging lungo-lungo sik. Iki wis tak gawene teh panas lan bakwan anget. Wis kono dirahapi. Mangkono bojone Drono asih ngomong. Ora mung pisan ji kuwi. Saiman mlebu pekarangan jembar mburi omahe Drono. Paling ora rong sasi pisan dheweke disroyo resik-resik lemah pekarangan mau. Aneh. Ing esuk iku Saiman ngrasakake ana sing beda karo adat sabene. Pekarangan kang jembar mau rinoso wingit. Rasa pangrasa kang beda karo adat sabene mau dikipatake adoh. Saiman agan jumangkah ngener arah pojok lor kulon. Tekan papan sing dituju mrangguli wit klopo dhuwure watara 20 meter. Pandelengane diarahke mendhuwur. Weruh klopo pating grandul. Katone wis wancine didunake. Agan Saiman ngetapel ning wit klopo. Celingkrik-celingkrik munggah mboko sak pecak. Tekan dhuwur, durung nganti metik klopo Saiman kaget lan gumun. Neng dhuwur janjangan klopo ana barang semampir kaya suwekan jarik sing wis bladus. Senajan wis wujud gombal corak lamat-lamat isih katon ya iku corak parang rusak. Ladalah, apa iki? Kok semampir ning kene? Aloke Saiman. Mripate mentelengi gombal kluwes mau. Cetha menawa suwekan jarik mau mujudake barang duweke wong wadon sing wis ora kanggo. Nanging genio barang ora kanggo kok anggone buang ana kene. Mukal yen wong wadon menek wit klopo mung sak perlu buang popok. Popok suwekan jarik sing wis kluwes bladus. Aja-aja iki popok wewe. Ngono batine Saiman. Kelingan popok wewe Saiman tuwuh krenteke. Kepingin arep ngrumat barang mau. Dheweke kelingan tuture Mbah Jodongso sesepuh desa.
Mbah Jodongso nanti mujar akeh-akeh ngenani popok wewe. Sok sapa wae sing nemu popok wewe bakal bejo uripe. Popok wewe senajan mung wujud gombal kluwus mladus ana kasiate. Ngono ujare Mbah Jodongso nalika cangkruan ning pos ronda. Isih manut tuture sesepuh desa kasebut. Kasiate popok wewe menawa dikudungake ning sirah wong sing kudungan bakal ora bisa sinawang dening liyan. Ora kasat mripat ateges bisa ngilang. Mbuh bener mbuh ora saiman ora gagas. Suwean jarik wujud gombal kluwus mau dijumput. Banjur dilempit dadi lempitan cilik nuli dilebokake ning sak clana. Pegawean opek klopo ngunduh gori ngrempeli panglan resik pekarangan ngarepake wayah asar wis rampung. Pamitan marang asih saiman babar pisan ora omong babakan popok kluwes sing ditemune ing dhuwur janjangan klopo mau. Rong dino candhake kanthi sesideman saiman nemoni Mbah Jodongso. Marang sesepuh desa sing pono babakan bangsa alus mau. Saiman beber pengalamane anggone opek klopo ning pekarangane Drono. Rampung cerita Saiman ngetokake gombal kluwes saka jero tas kresek. Kados ngeten iki mbah wujud barange. Niko sik tak sepadake. Mbah Jodongso banjur jumangkah mlebu sentong karo gegem gombal kluwes mau. Luwih 15 menit Mbah Jodongso cumondok ning jero sentong pribadine. Bejamu man, iki popok wewe asli dudu popok Sarinten wong edan sing sok megogok ning pojok pasar Parangrejo kae. Rumaten sing becik sapa ngerti migunani, tuture Mbah Jodongso akeh-akeh. Sak primpen-primpene nyimpen wadi ora wuruwa kabar ngenani saiman nemu popok wewe ning dhuwur wit klapa wekasaning bocor. Keprungu dening Sardun, wong sak Parangrejo ngerti sapa kuwi Sardun lan kepriye kelakuane. Sardun wong lanang umur 39 taun iku ora cetha pegaweane. Nate dadi centenge kahanan juragan bis antar kota dalam provinsi. Krono kerep diuman-uman dening bose Sardun mutung. Ora nemplek kahanan meneh. Usanane ganti profesi dadi tukang palak. Meh kabeh bakul ing pasar Parangrejo nate entuk giliran dipalak dening Sardun. Ora ana udan ora ana angin, bengi-bengi Sardun teko nyang omahe Saiman. Sawijining perkara kang ora nate ditindakake dening lanang tukang palak kasebut sak durunge iku. Ancas tujuane ora ana liya kejaba mung nyeri barang temuane Saiman popok wewe. Timbang mbok dol nyang wong liya kene tak duwitane man, ujare Sardun tok leh. Aja dadi atimu ya Sar, barang kuwi ora arep tak dol nyang sapa wae kok. Wangsulaning Saiman. Entuk wangsulan kaya mangkono Sardun ora mundur. Krenteke ati anggone kepingin darepeni gombal amoh temuane Saiman mau kaya-kaya ora bisa dipenggak. Kaya padatan sauger pepinginan kandhek mesti banjur murup bramantiane. Tangan tengene banjur mlebu sak clana gogoh-gogoh isine. Metu saka sak tangan tengen mau wis gegem peso lempit. Peso dipamerake ning ngarepe Saiman. Minangka pawongan sing pono marang sipati Sardun, Saiman ngerti maknane tumindak mau. Wis nek pancen ora arep mbok dol, barangmu arep tak barter wae. Minangka kanggo mahar. Sesuk-esuk beras 50 kilo tak kirim rene. Lumayan to, rong sasi kowe ora nembur, ucape Sardun tandis, mripate tajem nyawang raine Saiman. Rumangsa kepojok Saiman ora suwala. Ketimbang dadi kurban bramantianing tukang palak mau, suwean jarik corak parang rusak pindah ning tangane Sardun. Janjining Sardun netes jam 7 esuk ana wong wadon gendong beras bobot 50 kilo moro goleki Saiman. Senajan kebak rasa anyel Saiman nampani kiriman beras mau.
Beda karo Saiman sardun atine bunga. Pindo wong ketiban daru kejugrukan Gunung Madu. Popok wewe wis kecekel ning tangane. Banglut sitane ora perlu nyambut gawe abot uripe bakal nglenter. Rancangan tarik-tarik sing arep katindake wis cumita ing sirai. Dudu laku utama nanging trekah culika lan tumindak nista. Atine bombong tanpa upama nalika dhewe krungu tuturi Mbah Jodongso. Sok sapa wae wong sing kudungan popok wiwi bakal ora kasat mripat, ora diwuri dening liyan ateges bisa ngilang. Ora nganggo sesuk-sesuk awan iku sardu nedya ngadani uji coba kasiat gombal kluwes mau. Jumangkah mantep tumuju warung sembakone Mbah Tiong. Saka omah popok wewe mau wis dikudungake ning sirai. Ning dalan kepethuk Yunarmi wadon umur 20 taun iku ora aru-aru. Sardun saya percaya menawa dhewe wis ora katon dening liyan. Biasa ing wayah awan jam-jam semono warung sembakone Mbah Tiong mesti kebak wong blonjo. Tekan papan sing dituju sardu nuli cekat-ceket nyidui beras ora nganggo suwe. Kantong gandumi wis kebak beras. Rumongso ora ana wong sing weruh sardu ngleler lunga. Berasak kantong gandum dipanggul ning pundake. Durung entuk limang jangkah Mbah Tiong bengok seru. Lho, wong kae durung bayar kok ngleler lunga. Hei, hoi, mendek mos. Sing dibengoi orang rewes. Terus wae sardun jumangkah ngadoh. Spontan bengoi Mbah Tiong tan saya seru. Maling. Rungu bengoi Mbah Tiong sing keriku sardun melayu kintar. Keruduk koyo dikomando wong lanang sak pirang-pirang podo ngoyak sardun. Kurang trayitno sikili sardun nyandung watu. Tiba krungkep meh wae sardun ajur mumur dadi bancaan wong akeh. Bejo tumindak main hakim dhewe kasebut kasil dipenggak dening Mbah Tiong. Lanang seneng tumindak culika kuwi isin banget. Rumangsa diwirang-wirangake dening Mbah Jodongso. Kober njaluk ngapura marang Mbah Tiong, dheweke terus banjur klepat lunga. Sakwise balekake brasak kantong gandum kebak sing durung kasil digawa mulih. Maku muncul liwati kretek sudangaran ing dhuwur kali Winongo. Gombal sing jarine darepe kasiat mau dibuang ber ngono wae. Keli mengidul kegawa ilining banyu kali Winongo. Awan iku go sardu nedya marani Mbah Jodongso. Arep utahake sakabehing rasa sing ganjel ning jroning atine. Anyel, mangkel, isin rumangsa dijlomprongke. Dasar wong tuwa ora bisa dicekel gunemi. Pangrundele sardun sak dalan-dalan. Tekan omahe Mbah Jodongso sesepuh desa mau lagi mat-matan ngombe wedang karo ngrungokake anggone manuk kutut klangenane. Nyawang raine sardun kang abang mangar-mangar kebak kanemson Mbah Jodongso ayem wae. Sardi putune lagi wae mentas crita bab perkarane sardun kang meh wae dirincak wong pirang-pirang. Sadurunge sardun nguntahake kanemsone marang sesepuh desa kasebut, Mbah Jodongso wis didhiki mojar. Bola bali nek wong bento krusa-krusu, tumindak ora nganggo petung ya kaya ngono kuwi oleh-olehane. Ujare Mbah Jodongso semune nyeneni sardun, sambunge. Aku lak wis kandha ora mbok gatekake, ora mbok tindakake. Sardun lagi kelingan gunungin Mbah Jodongso ning cangkruk rundo dek mbien kai. Sing jenengi popok wewe pancen darbe kasiat, nanging ora saben wayah bisa dicakake mung ing wayah tinantu. Coba menawa nggonmu kudungan popok wewe mau ing tengah wengi dina Kemis paing malam Jemah Pon, ora bakal ana wong sing meruhi trekahmu kuwi. Ora percaya jajalen, ucapi Mbah Jodongso antep. Sardun mung dingkluk. Sediane arep nyoba sepisan maneh buktekake khasiat popok wewe mau. Nanging gombal mau kadung dibuang ning kali Winongo. Mbuh saiki wis kentir tekan ngendi?
Mangkono cerita sing tak ceritake tim Jimat. Salam Jimatres, salam satu misteri. Auuu.